Baik, kita mulai kuliah pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan topik tentang kardiovaskuler. Jadi sistem kardiovaskuler ini adalah sebuah pola yang sangat penting ya, sangat fundamental karena menyangkut sistem sirkulasi di dalam tubuh. Nah, namun di sini pada topik sistem kardiovaskular 1 ini membahas untuk yang paling utama ya, yakni jantung ya, yang terutama adalah jantung. Jadi kita bagi menjadi dua ya, kardiovaskular 1 ini tentang jantung, untuk yang kardiovaskular 2 itu besok tentang sistem pembuluh darah ya, peredar pembuluh darah serta limfatik nah yang ada di dalam tubuh ya, yang menyangkut pola tentang sistem kardiovaskuler. Nah, kemudian apa sih fungsi dari sistem kardiovaskuler ya? Karena hewan yang individu yang multiseluler, baik itu manusia maupun hewan ya, tentu memiliki sebuah jangkauan yang sangat luas ya, karena harus menyeluruh seluruh tubuh. Nah, diperlukan adanya sebuah penghubung ya, yang itu bisa menjangkau hingga ke tepi atau ke daerah perifer. Itulah di sini nanti adanya sistem sirkulasi ini berperan penting. Karena dimulai dari organ pompa darah yang utama yakni jantung. Kemudian dia bisa mengalirkan darah hingga ke tepi ya, sampai ke kapiler-kapiler ya. Kemudian dia akan kembali melalui venule ya, kembali lagi ke organ pompa darah yang utamanya yakni jantung. Nah, itulah kenapa hewan ya, manusia ya, yang multiseluler ya, karena dia masuk ke dalam eukariota ya, dia memerlukan sebuah sistem sirkulasi ya, yang di situ adanya pola kardiovaskuler ya, ada jantung, ada juga pembuluhnya ya, dan disitulah sistem komunikasi dan transportasi berlangsung. Kalau kita amati ya pada hewan ya, tentu dia juga memiliki lokasi yang serupa seperti kalau misalkan kita amati pada manusia, di mana kalau secara anatomi ya, jantung itu terletak di kafum toraks ya, terletak di kafum toraks. Dan dia terletak di antara coste ya, coste 3 hingga coste yang kelima ya, itu adalah lokasi yang sangat strategis untuk mendengarkan suara jantung. Dan juga kalau adik-adik masih ingat ya, struktur dari pulmo itu kan terdapat sebuah sobekan ya, insisura kardiaka, yang dia cenderung terletak pada sisi sinister ya, sehingga jantung itu memang tampak lebih dekat permukaan atau dinding toraks itu ketika dia berada di sisi sinister ya. Sehingga lokasi dari atau keberadaan dari insisura kardiaka itu memang menjadi salah satu struktur anatomi bahwa memang yang paling mempermudah jantung untuk bisa dideteksi ya, dari sisi sinister. Nah, kemudian dari jantung sendiri, kalau kita sudah pernah mendapatkan ya, tentu dia dibungkus oleh perikardium kan gitu ya. Ada pembungkus jari jantung yakni perikardium. Nah, perikardium ini tentu menjadi bagian yang penting dari jantung karena dia adalah jaringan fibroelastis ya, yang membungkus jantung. Dia terdiri dari dua bagian ya, pars parietal dan pars visceral. Ya. Kalau pars parietal, dia adalah yang sisi serosa atau yang sisi luar dari jantung. Tapi kalau yang pars visceral,
dia yang berbatasan dengan epikardium. Ya, jadi itu. Jadi kalau apa namanya? Perikardium ya, itu terdiri dari dua bagian ya, dua sisi. Ya, sisi yang luar itu adalah pars parietal ya, karena dia adalah lapisan serosanya. Kalau yang bagian dalam itu adalah pars visceral, dia yang berbatasan langsung dengan epikardium. Ya. Dan juga ada rongga tentunya ya, pericardial space. Nah, pericardial space inilah yang memungkinkan ketika jantung ini berdetak ya, maka dia kan pasti memerlukan luas tambahan ya. Nah, karena nggak mungkin ya terus perikardium terus nyapret gitu ya, atau slim fit terhadap jantung gitu ya, apa namanya, press body ya terhadap jantung, nggak mungkin ya, pasti akan sobek ya, dedel duel perikardium. Nah, dan juga dia kan tidak bersifat apa molor ya, seperti jaringan elastis yang asli, dia kan fibroelastis ya, jadi dia tidak bisa molor ya. Nah, oleh karena itu keberadaan dari pericardial space ini bertujuan adalah untuk memberikan ruang tambahan bagi jantung ketika dia berdetak, sehingga tidak menimbulkan tekanan yang diakibatkan oleh terbatasnya ruang perikardium. Gitu ya. Nah, ya termasuk perikardial pleura ya. Pleura ini tentu adalah lapisan mesotelnya ya. Dia yang nanti sisi luarnya pas ya. Nah, kemudian ini adalah struktur umum dari sistem sirkulasi yang pasti adik-adik sudah menguasai, bahwa sistem kardiovaskuler kita itu terdiri dari dua peredaran darah. Pertama adalah peredaran darah yang sifatnya closed ya, atau tertutup ya, atau dekat, di mana dia hanya melewati pulmo. Nah, kan gitu ya. Serta ada open ya, open circulation ya. Jadi dia ketika secara umum ya menuju ke seluruh tubuh. Nah, kan gitu ya. Jadi ini peredaran darah kita. Dari ini organ jantung ya toh. Dia terdiri dari ruang atrium, dexter, ventricle dexter ya. Terus dia nanti keluar darahnya dari ventricle dexter masuk ke pulmo. Nah, ya melalui arteri pulmonalis, satu-satunya arteri yang dia membawa darah CO2. Ya, masuk ke pulmo ya, dia melalui ada difusi osmosis ya, proses difusi respiratorik, sehingga CO2 ditukar dengan O2 pada pulmo. Nah, kemudian dia akan keluar pulmo ya, atau melalui vena pulmonalis, satu-satunya pembuluh vena yang dia mengandung darah O2 ya, karena sudah berikatan dengan HBO ya, hemoglobin oksigen. Dia kembali lagi ke jantung, masuk ke atrium sinister. Ya, terus ya, nah ini sampai di sini ini adalah sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi tertutup ya, close ya, atau terdekat. Ya, hanya melewati pulmo. Kemudian dia menuju ke ventricle sinister dan dia dipompa ke seluruh tubuh. Nah, kalau yang seperti ini ya toh, ini adalah sistem peredaran darah yang open, terbuka ya, dipompa ke seluruh tubuh ya, melalui aorta tentunya ya, ada aorta ada truncus brachiocephalicus ya, dia yang menuju ke arah ascenden ya, atau aorta ascenden, ada yang aorta descenden ya, dia adalah aorta thoracalis, baru aorta abdominalis. Dan juga ada yang arteri koronaria, dia yang khusus memang untuk memberikan nutrisi pada jantung ya, arteri koronaria. Dan dia kembali ya, vena koronaria kan gitu. Ya, kemudian ya ke seluruh tubuh ya, ke masing-masing organ jaringan ya, kembali lagi dia. Nah, hingga nanti dia ke vena cava cranial ya, sama vena cava caudal ya, atau vena cava superior ya, dan vena cava inferior ya, masuk lagi kembali ke jantung ya, melalui atrium dexter. Nah, ini adalah sistem sirkulasi yang umum yang kita ketahui skemanya ya.
Jadi inilah general anatomy of the circulatory system, ya. Nah, jantung, ya. Nah, ini kita secara faal sekarang. Jantung ini ruangannya terdiri dari atrium, ya toh. Atrium, ya, yang di sini tentu kalau adik-adik amati dulu itu ada otot, ya, yang bentuknya memang menyerupai seperti akar-akar pohon, kan gitu ya. Nah, dan dia adalah otot yang menebal sehingga disebut dengan musculus pectinati, kan gitu ya, yang terdapat pada atrium. Kemudian di sini ada ventricle, ya. Nah, ventricle ini adalah bilik ya, bahasa Indonesianya bilik ya, atau atrium serambi yang itu ya. Jadi ventricle ini adalah ruangan bilik ya dari jantung, yang dia nanti terdapat musculus papillaris, kemudian corda tendinei yang nanti akan menggerakkan valvula gitu ya. Nah, selain itu pada trabecula carnae atau lubang-lubang atau apa namanya? Ya, lubang ya yang terdapat pada, bukan lubang bolong gitu bukan ya, tapi mungkin semacam struktur permukaan lapisan dinding dalam jantung yang tidak rata gitu ya. Nah, dia terdapat musculus transversus cordis ya, yang membantu proses kontraksi jantung kan gitu. Nah, itu ya, dan juga secara fisiologi jantung ada nodal tissue ya, jaringan node atau titik penghantar. Jadi inilah yang menjadi titik mula jantung bisa berkontraksi. Yakni ada SA node, sino atrial node ya. Jadi sino atrial node itu terletak pada apa namanya? Ini ya, muka dari atrium. Ya. Jadi itu adalah SA node. Oleh karena itu SA node juga disebut dengan titik pacemaker ya. Tulisannya pacemaker gitu ya, pacemaker dari jantung. Karena SA node inilah yang menjadi titik mula jantung itu bisa berkontraksi secara involuntary ya, berkat apa namanya bantuan saraf simpatis maupun parasimpatis. Jadi itu diinisiasi oleh SA node ini ya. Kemudian dia akan berlanjut ke AV node, atrioventricular ya, titik di antara atrium dan ventricle ya, atrioventricular node. Nah, AV node ya, ya terletak di antara atrium dan ventricle ya, tepat di sini. Jadi setelah SA node ini berkontraksi, maka hantaran selanjutnya akan diterima oleh AV node. Kemudian diteruskan oleh bundle of Hish ya. Nanti bundle of Hish ya akan melanjutkan ke sabut-sabut Purkinje ya, atau Purkinje fiber ya, yang di sini ini adalah sabut Purkinje. Nah, yang adik-adik kemarin belajar histologi juga sudah mendapatkan bahwa pada lapisan subendokar ya ada struktur apa namanya bercabang tipis gitu ya, yang dia adalah Purkinje fiber gitu ya, sabut Purkinje. Jadi ini empat hal inilah yang menjadi ya pemicu jantung itu bisa berkontraksi secara ritmis ya, jadi secara teratur, di mana SA node adalah titik yang menginisiasi ya, atau titik pacemaker dari jantung ya, dari SA node kemudian ke AV node, dari AV node ke bundle of Hish, dari bundle of Hish ke sistem Purkinje ini. Sehingga ini jantung ya memiliki empat ciri kontraksi ya. Yang pertama tentu ya irritability ya, kemudian ada conductivity ya, kemudian ada rhythmicity ya, dan contractility ya. Jadi itu empat ciri dari kontraksi otot jantung ya, dan dia meskipun berada di luar dari tubuh kita, jantung ini masih bisa tetap berkontraksi ya, itu. Jadi apa namanya, ini adalah sifat blok apa namanya ya, ya blok total dari jantung. Jadi kalau jantung kita angkat ya, kita potong semua ya, dari pembuluh darah aorta, dari venanya ya, sehingga hanya nyel ya jantung ini ya saja ya. Nah, kita keluarkan dari dalam tubuh ya, dia masih bisa berdenyut
ya jantung, ya. Jadi dia tanpa dikendalikan oleh kesadaran masih bisa berdenyut selama ya apa namanya iritabilitas dari SA node dia masih ada, maka jantung masih bisa berdenyut. Nah, lama atau apa namanya singkatnya ya, jadi waktu ya berapa lama relatif ya tergantung kekuatan jantung. Ya, oleh karena itu adik-adik ya, ketika memang jantung ini sering dilatih ya, di exercise, tentu dia akan memiliki apa namanya struktur hantaran rangsang yang lebih tinggi, ya kan, apa yang lebih lama kan gitu ya. Nah, namun ya memang ya ketika dia mengalami kelelahan jantung ya tetap akan kolaps bisa. Ya, tapi masalahnya secara sains ya apabila jantung ini dilatih ya maka dia memiliki ketahanan yang lebih lama. Terus timbul pertanyaan, lu dok, kok ada banyak olahragawan terus dia mati mendadak karena gagal jantung? Ya, meskipun secara sains demikian ya toh, nah batas kewajaran dari jantung itu ya karena relatif itu tadi ya. Nah, sehingga kembali lagi ya secara sains kita pikirnya demikian, tapi kan ada yang maha menentukan kan gitu. Ya, jadi ada hal yang memang apa namanya atas seizinnya sajalah ya jantung ini bisa berdenyut. Nah, seperti itu ya. Nah, karena itu adik-adik kalau misalkan ya lihat film-film gitu ya. Nah, sudah apa EKG-nya ya, elektrokardiografnya itu garis lurus ya toh. Nah, itu kan mesti akan diinisiasi ya dengan elektromagnet yang mirip kayak setrikaan itu ya. Nah, itu tujuannya adalah untuk menginisiasi kembali SA node agar berdenyut kembali. Nah, tujuannya seperti itu. Nah, secara sains bisa dengan kelistrikan. Nah, tapi kan kembali ke yang di atas ya. Karena kan masalahnya kan ada dua, kalau urusan hidup dan tidak hidup ya. Jantung berdenyut tapi enggak ada arwahnya kan ya, repot ya. Itu secara ini ya, secara agama. Tapi secara sains orang sains enggak bisa memasuk ya untuk menterapi arwah kan itu ya atau ruh kan itu ya. Jadi ada hal yang ini memang antara medis dengan agama, sains dengan agama itu harus saling bergandengan, nggak boleh meninggalkan ya. Jadi begitu ya prinsipnya ya, secara sains ya kehidupan ya, tapi tidak hanya sains, ada aspek agama di situ ya dok. Suatu saat ya kalian mungkin menyatakan ya, oh hewan ini sudah meninggal karena tidak ada denyut jantungnya. Nah, tapi kan kalian nggak tahu ada atau tidaknya roh di situ. Nah, itu kan yang maha, yang mencipta ya, yang hanya memiliki. Nah, kalau diizinkan denyut kembali ya denyut kembali ya kan gitu. Nah, itulah kenapa usaha kita itu bukan usaha untuk membuat dia selamat atau tidak selamat atau hidup tidak hidup. Tidak, kita hanya kontraknya hanya kontrak usaha memberikan yang terbaik kan gitu ya. Jadi apa namanya sebuah skem pandangan orang itu namanya skeptik yang salah ya, ketika seekor hewan yang sakit ya atau kita yang sakit terus dibawa ke dokter harus sembuh. Nah, itu aneh gitu ya. Kita memang bertugasnya adalah untuk ya menjadi perantara ya menyembuhkan, tapi kan bukan berarti harus pasti sembuh, harus pasti hidup kan itu ya. Ya enggak gitu ya, kita kan enggak punya enggak jualan atau menggaransi nyawa hewan atau nyawanya orang kan gitu ya. Jadi tetap yang di atas, kita hanya perantaranya ya. Nah, meskipun uangnya juga kita yang dapat, bukan yang di atas yang dapat kan gitu. Jadi itu ya yang harus adik-adik ketahui ya. Jadi tidak harus hidup ya, tapi harus diusahakan kan gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang kan enggak harus hidup dok. Loh ya jangan, bukan berarti enggak gitu ya, tetap kita harus berusaha semaksimal mungkin ya. Mungkin adik-adik yang lihat sinetron itu kan kalimat ketika ada siapa ya yang habis kecelakaan ya toh, itu kan kalimat dokternya kan sudah
textbook sekali ya, hafalan ini itu ya. Maaf kami sudah berusaha sekuat tenaga, namun kan gitu ya. Sekuat tenaganya itu kan selalu ada kan gitu ya, maksimal mungkin sekuat tenaga kan gitu. Ya, karena kontrak kita memang hanya untuk aspek usaha ya, sebaik mungkin ya. Selanjutnya untuk yang menyembuhkan atau yang menarik kehidupan ya tergantung yang di atas. Kemudian ya kita kembali lagi ya ke titik di mana jantung itu bersifat involuntary. Ya, dia bisa berkontraksi secara involuntary. Ya, ada S anode ya. S anode di sini. Kemudian ada AV node ya, kemudian ada bundle of Fish. Nah, bundle of Fish ini memang terdiri dari 4 buah cabang. Ya, ada right bundle branch, ya ini yang tentunya ke arah atrium dan ventrikel kanan ya, dexter. Kemudian ada left bundle branch ya, left anterior, ini ke sisi depan dari jantung ya, atau yang tepat berada di septum interventricularis. Nah, itu ya. Kalau yang posterior berarti yang ke belakang. Ya. Nah, itu adalah bundle of Fish. Kemudian subpur Kinje. Ya. Dan subpur Kinje sehingga selalu jantung itu ketika ini denyut akan diikuti oleh yang lainnya denyut. Nah, jantung ya denyutnya ini ritmis. Jadi ini gerak ini detak akan diikuti yang lain. Jadi bukan bersama-sama lo ya. Ini detak terus ini barengan enggak ya. Ini dulu baru dilanjut dengan ini ya. Selang seper berapa ya? Enggak sampai bilangan bulat satu ya. 0,0 second ya, detik itu gerak. Ya, begitu. Kemudian sistem konduksi pada jantung ya, ini dia ya. Jadi S anode ya toh, kemudian dia akan menghantarkan kontraksi atau kontraktility ritmisitinya ke AV node, kemudian ke bundle of Fish ya, ada left bundle branch ya. Nah, yang ini kemudian ada right bundle branch. Nah, kemudian ya berdasarkan struktur dari internodal pathways dari S anode ke AV node. Ini ada tiga ya, ada Bachmann ini yang anterior ya, yang depan, dan Wenke batch ini yang medial, yang tengah-tengah ya toh, dan ada Torrell yang posterior. Ya, yang ini yang posterior. Ya, nah ini adalah internodal pathway yang menghantarkan dari S anode ke AV node. Ya. Nah, ini dia yang saya sampaikan ya, hanya sekian detik ya. Enggak sampai bilangan bulat satu ya. Jadi 0, jadi dimulai dari S anode dia toh ada tiga internodal pathway tadi ya. Kemudian dia ke AV node. Ini hanya membutuhkan waktu sekitar 0,03. Ya, dari S anode ke AV node. Ya, jadi S anode dulu berdetak 0,03 detik, selanjutnya AV node ya berdetak. Nah, kemudian dilanjutlah nanti ke ke titik yang selanjutnya ya, ada bundle of Fish ya 0,12 ya, jadi 0 atau 0,09 detik selanjutnya. Nah, gitu ya. Kemudian 0,16, 0,04 selanjutnya ya, dia akan menuju ke sabut-sabut Purkinje. Nah, sehingga kalau ada adik total dari S anode ke ke sabut Purkinje itu juga nggak sampai satu detik ya, ya 0,16 ini ya, 0,2 detik ya, jadi nggak sampai satu detik ya, dari S anode terus satu detik kemudian bundle of Fish berdenyut, nggak sampai ya, dia hanya berkisar antara 0,2 ini ya second ya detik ya. Jadi itu ya untuk hantaran jantung ya, jadi sangat ritmis ya, sangat berirama sekali. Oke ya. Kemudian, nah, lapisan jantung terdiri dari perikardium, ini adalah pembungkusnya. Kemudian epikardium adalah otot sisi luar, kemudian miokardium adalah otot sebenarnya dari jantung ya, atau otot yang tengah. Kemudian ada endokard. Endokard adalah otot jantung bagian dalam. Nah, untuk
antara perikardium ya terdapat itu tadi ya, terdapat perikardial space ya, atau ruang antar perikardiumnya, yang di situ ada cavum perikardii juga ya, itu hanya penyebutan lainnya ya. Kemudian miokardium adalah bagian yang kontraktil ya. Nah, dan dia mirip otot skelet. Nah, dan yang adik-adik amati ya sebagai otot jantung ya, yang dia memiliki intercalate disc ya. Terus dia struktur ototnya bercabang ya, inti selnya di tengah. Nah, itu sebagian besar memang tampak dari histologi miokardium. Ya, demikian ya. Kemudian ya ini dia ya sifat dari otot jantung ya, conductivity ya, excitability, contractility dan rhythmicity. Ya, conductivity itu adalah dromotropic ya, excitability adalah bathymotropic, dan contractility adalah inotropic ya, dan rhythmicity adalah chronotropic. Ya, nah ini adalah empat sifat otot jantung. Ya, conductivity berarti dia bisa ini ya menghantarkan kontraksi kan gitu ya. Ya. Yang tadi ya ada apa namanya skema dari S anode ke AV anode ke bundle of disc ke Purkinje, itu adalah conductivity. Ya. Excitability, nah itu adalah keluarnya kontraksi ya, atau keluarnya apa namanya impuls dari kelistrikan, yaitu excitability ya. Kemudian contractility ya. Jadi kalau contractility ya apa namanya kontraksi dari jantung, kalau ada dilihat itu kan nanti ya coba saya tunjukkan di YouTube ya, mungkin di YouTube ya, bagaimana jantung itu berkontraksi itu kan kayak gelombang gitu dia ya, jadi enggak barengan, tidak seperti orang gembung terus kempes gitu, tidak. Jadi bagian atrium dulu yang denyut, kemudian diikuti bagian ventricle ya, itu contractility. Kalau rhythmicity tentu berkontraksi secara teratur ya, rhythmicity tentu ada lawannya yaitu aritmia ya, yang tidak teratur ya. Ini adalah lapisan jantung ya, di cavum perikardii ada lubrikan ya, yang tentunya karena untuk memberikan sebuah suasana dari jantung biar dia tidak terjadi traumatik ya dengan perikardium ya. Nah ini adalah katup atau valvula. Nah, pada jantung kita ketahui ada valvula bicuspidalis atau mitralis yang terletak di antara atrium dexter sama sinister. Kemudian ada ada valvula tricuspidalis yang terletak di antara atrium dexter dan sinister. Di antara atrium dexter dan ventricle dexter ya. Kalau yang bicuspidalis terletak di antara atrium sinister dan ventricle sinister, itu ya. Kemudian ada aortic semilunar. Kalau aortic semilunar ini adalah katup yang terletak ya antara ini apa namanya ventricle sinister dengan aorta. Nah ya, jadi itu adalah aortic semilunar. Kalau pulmonary semilunar ya, maka dia adalah katup yang terletak di antara ventricle dexter dengan arteri pulmonalis. Nah, sehingga kombinasi empat katup inilah nanti yang akan menghasilkan suara dari jantung. Sehingga adik-adik kan kalau misalkan menggunakan stetoskop itu kan ada suara lep sama dep gitu ya. Nah, ini adalah suara jantung ya, yang ditimbulkan oleh secara bergantian ya. Ini berdecuk, ini berdetak atau menutup ya, toh ini juga menutup ya suaranya, sehingga suaranya bergantian. Kemudian ada istilah stenosis dan insufisiensi. Nah, ini dia. Ini adalah anomali dari jantung atau istilah jantung bocor gitu ya. Nah, maksudnya stenosis adalah ketika katup-katup tersebut tidak membuka sempurna. Sehingga darah yang masuk ke ruangan itu kurang dari volume aslinya. Kurang dari volume normalnya. Ya, jadi pengisian volume jantung tidak optimal karena terjadi stenosis dari valvula ya. Membuka tidak sempurna atau insufisiensi, menutup tidak sempurna ya, jadi rembes ya, jadi darah harusnya tetap karena valvulanya nutup, harusnya dia tetap tertahan di atrium. Nah, karena mengalami insufisiensi akhirnya dia rembes ke ventricle
ya akhirnya dia mengakibatkan juga ya kontraksi atau pompa darah dari ventrikel ke arteri pulmonalis maupun ke aorta yang tidak optimal. Nah, itu ya, itu yang terjadi ya, stenosis dan insufisiensi. Pada jantung dia mengikuti hukum all or none. Ya. Semua atau tidak sama sekali. Nah, artinya adalah dia harus berkontraksi semuanya, mulai dari S anut hingga ke sabut Purkinje. Satu saja dia tidak berkontraksi, semuanya tidak berkontraksi. Nah, ya, jadi seperti itu. Ya, ya atau all or none ya, semua atau tidak sama sekali. Jadi apabila S anut nggak berkontraksi ya sudah selesai semuanya nggak berkontraksi gitu ya. Nah, atau S anut berkontraksi dok, tapi ketika di AV anut dia nggak lanjut, nah ya sudah selesai ya, bundle of His, Purkinje ya nggak berkontraksi gitu ya. Nah, kembali lagi ke SOA S anut ya nggak berkontraksi juga ya berhenti. Jadi hukum all or none ini berlaku pada jantung ya, ini adalah hukum dari ini ya apa namanya salah satu bagian yang dianut juga di buku itu Frank Starling ya, bukan Frankenstein lo ya, Frank Starling ya, coba nanti di searching di ini ya apa namanya di buku ya, googling atau di buku itu ada pasti ya. Ya, jadi itu ya. Jadi bila atrium atau ventrikel sudah eksitasi, maka harus diikuti oleh kontraksi seluruh jantung. Namun apabila ada satu bagian yang dia tidak berkontraksi, tidak tereksitasi, maka dia tidak akan dilanjutkan oleh bagian yang lain ya kontraksinya. Ya, ini dia sifat jantung ya, ada irritability pekarang sang ya, bedmotropik tadi ya, conductivity hantar ya, contractility dapat berkontraksi, rhythmicity bergerak ritmis. Ya, bersifat ritmis ya. Ini sudah. Nah, sekarang kemarin dulu pada saat topik potensial aksi sudah dijelaskan ya. Ada potensial aksi yang spike, ada yang plateau. Nah, yang plateau ya, contohnya adalah jantung ini yang plateau. Masih ingat nggak yang potensial aksi spike itu contohnya kontraksi atau aktivitas siapa? Masih ingat? Itu masih keluar otot lurik. Oh ya, otot lurik ya. Iya, ya. Soal ujian kemarin jujur ya, sulit-sulit enggak menurut kalian? Nanti anu ya, nanti nilainya saya tolong diingatkan ya. Nanti saya share screen kan nilainya. Jadi karena UAS pun masih keluar soal UTS kemarin ya. Jadi kan totalnya kan nanti UAS-nya kan 100 soal kan gitu ya. 100 sampai 125 gitu ya. Saya kok lupa. Jadi itu ya, karena antisipasi bahwa soal di UTS masih akan keluar ya. Kemudian plateau ini hanya pada otot jantung kan gitu ya. Nah, kalau spike ya salah satu contohnya ya di kontraksi dari otot skelet ya atau otot bergaris. Dari plateau ini kita lihat ya, saya coba sampaikan ya kenapa dia bisa membentuk plateau ya. Plateau adalah nah, yang ini ya, yang konstan ya di sini ini, kemudian dia akan turun perlahan. Kalau spike kan langsung ya, ber kan gini langsung ya. Kalau spike ya, jadi kalau spike kan paku ya, langsung turun gitu ya. Nah, tapi kalau plateau dia sempat tertahan konstan kan gitu ya. Nah, ini ya penjelasannya. Nah, jadi dimulai dari fase ke nol ketika dia belum ada aktivitas kontraksi. Nah, tapi dia sudah dimulai dengan NA channel yang terbuka ya. Jadi kalau adik kemarin sudah juga belajar potensial aksi kan juga ada ya, sodium potasium pump ya, Na K ya, ase pump ya, atau enzim yang membantu untuk pompa natrium dan kalium. Nah, kan gitu ya, yang melalui sebuah apa namanya membran channel ya, ada lipid bilayer di situ ya yang dilewati. Nah, natrium channel ini ketika terbuka
ya toh ini akan membuat Na masuk. Nah ya, sehingga di sini tertulis juga peningkatan konsentrasi Na ya. Nah ya, tanda panah ke atas meningkat ya, PNA ini adalah konsentrasi Na. Nah, sehingga mengalami depolarisasi. Depolarisasi itu terbuka. Ya, kalau repolarisasi itu nutup. Nah, ya. Jadi depolarisasi terbuka channelnya sehingga Na masuk ya. Nah, akan berlanjut ya nanti ya sebelum Na menutup. Nah, ini nanti di titik yang nomor satu ini ya. Ketika mengalami repolarisasi maka channel Na nutup. Nah, kan itu ya. Nah, sehingga konsentrasi Na pun stop gitu. Nah, saat Na itu nutup ya toh ya repolarisasi mulai ya. Nah, kemudian di fase ketiga ini ya. Nah, maka K channel itu juga ikut menutup ya kalium. Nah, tapi di sini ada ion ada kalsium yang masuk. Nah, adik-adik masih ingat enggak apa fungsi kalsium? Pada otot bergaris harusnya dia juga berfungsi. Masih ingat apa fungsi kalsium untuk mengaktifkan? Filamen dari otot bergaris itu apa aja ya kemarin ya? Kan ada aktin dan miosin kan gitu ya. Nah, dengan keadanya kalsium, maka dia akan membantu ya aktivasi salah satu apa namanya? Senyawa ya yang membantu dalam proses kontraksi sebuah otot. Lupa. Masih ingat troponin, tropomiosin? Nah. Jadi itu adalah yang akan dibantu ya oleh adanya kalsium ya, ion kalsium ini ya atau ion Ca2+. Nah, sehingga ketika repolarisasi ya Na nutup itu berkurang, K juga nutup berkurang. Nah, saat repolarisasi itu ya kalsium yang sudah berada pada dalam otot jantung ya toh itu dikatakan meningkat sehingga disinilah terdapat gambaran garis konstan plateau. Kemudian perlahan turun ketika diikuti oleh membukanya ion kalium ya channel ion K ya toh. Nah, Ca nutup ya toh, ion Ca nutup, channel K membuka. Nah, baru nanti dia kembali ke semula, ke 4 ya, resting. Ya, fase resting. Nah, di fase resting ini ya nol kembali ini ya. Nah, nanti dia Na buka lagi kan gitu ya. Nah, K masih nutup ya toh, kemudian Na nutup ya. Nah, kemudian channel Ca buka ya. Kemudian channel Ca nutup, K buka kan gitu ya, sampai di sini lagi ya mengalami repolarisasi. Nah, itu yang terjadi ya ketika grafik plateau ya terjadi. Ya, membran potensial aksi plateau ya, gambaran plateau ya, potensial aksi pada otot jantung. Ya, ini kalau SA node. Jadi gini ya. Istilah threshold ini adalah kemarin ya, adik-adik sudah saya sampaikan juga ada rangsangan atau stimuli minimal atau subminimal ya, submaksimal, maksimal, supramaksimal kan gitu ya. Nah, rangsangan minimal itu adalah rangsangan threshold. Yang nanti dia bisa menyebabkan sebuah kontraksi kan gitu ya. Nah, kalau rangsangan atau stimulinya ada di bawah sini, maka dia masih belum mencapai threshold. Thresholdnya di sini. Ini ya. Nah, kalau dia sudah di sini, nah maka dia sudah melewati threshold. Sehingga pada garis-garis inilah dia yang baru bisa membuat atau menghasilkan sebuah kontraksi ya dari SA node. Kalau di sini tidak ya. Ini kan saat di mana ion kalium ya masih tertutup ya, ion Na juga masih tertutup. Gitu ya. Jadi ini yang terjadi ya pada kontraksi. Kemudian sekarang
untuk conductivity, kecepatan hantar impuls, ya, otot atrium itu 0,3 meter per detik, ya. Ini aja ya, hanya untuk adik-adik ketahui ya, silakan di ini aja ya, dicatat ya. Toh ujian paling kalian juga open PPT ya, gitu ya. Jadi ini adalah rujukan ya, di mana conductivity ini terjadi, dimulai dari S anode ya hingga Purkinje fibers. Gitu ya. Nah, ini ya adalah rujukan yang di mana ini menunjukkan ya detik atau second ya selanjutnya kapan dia akan ikut berkontraksi ya. Jadi 0,00 ini adalah pacemaker ya atau inisiasi kan gitu ya, S anode. Dia 0,03 selanjutnya AV node ya toh. Dan 0,16 ya bundle of Fish kan gitu ya. Kemudian 0,18 ya toh sabut Purkinje ya, hingga sampai sabut Purkinje yang ujung kan gitu ya, 0,19 ya. Baru nanti akan mulai lagi ke S anode. Gitu ya. Kemudian ya conductivity ya, ini memang dimulai dari S anode ya. Kemudian dia melalui internodal pathway ya, ada tiga ya, anterior, medial, dan posterior kan itu ya. Kemudian dia menuju ke AV node. Ya, dari AV node dia ke bundle of Fish dan sabut Purkinje, kemudian seluruh bagian ventrikel secara bersamaan akan berkontraksi ya sebagai satu kesatuan. Nah, S anode ini juga tugasnya ya untuk mengontraksikan ya toh dinding dari atrium ya secara radier. Nah, sehingga nanti dia akan akan juga nanti ya menuju ke AV node ya. Nah, ini ya conductivity. Apa sih fungsi atrioventricular junction? Nah, keuntungan dari fungsi dari atrioventricular junction ini tentu adalah untuk memperlambat konduksi ke AV node ya. Jadi tujuannya adalah biar tidak bareng. Jadi kalau dari S anode 0,00 ya ke AV node-nya ya 0,03 detik selanjutnya. Biar tidak S anode geter, AV node juga geter. Nah, itu malah nggak bagus ya bagi jantung. Ya, jadi biar ada perlambatan sepersekian detik dari S anode. Nah, ya. Itulah fungsi dari atrioventricular junction atau transitional fiber ya, sabut transisi. Keuntungannya adalah untuk kontraksi atrium ventrikel tidak bersamaan ya, tapi berurutan. Ya, jadi 0,03 detik selanjutnya. Ya, jadi tidak sama pada 0,00 detik yang sama ya, tapi 0,03 selanjutnya pada AV node ya. Kemudian memberi kesempatan atrium untuk menyelesaikan kontraksi sehingga pengisian ventrikel lebih baik. Jadi atrium ini biar diberi waktu untuk mengisi volume darah. Nah, sehingga nanti ketika dia dipompa masuk ke dalam ventrikel, volume darah itu sudah optimal. Nah, itu adalah tujuan dari kenapa adanya transitional junction, transitional fibers pada AV junction. Nah, ini dia ya contractility ya yang saya maksud tadi dengan ion kalsium ya fungsinya ya. Nah, karena nanti ada yang harus diaktifkan ya, yakni troponin ini ya, sehingga nanti akan membuat atau akan menghasilkan kontraksi otot. Ya, jadi ini kepentingan adanya ion kalsium atau Ca2+ ya. Nah, ketika membuka ion kalsium ya dan dia masuk, maka dia akan berikatan dengan sarkoplasmik retikulum ini ya, dari matrix fasikel otot jantung ya. Nah, dan berikatan dengan troponin sehingga menghasilkan kontraksi otot jantung. Nah, bila kalsium lepas dari troponin ya, otot akan rileks ya, dan kalsium akan kembali ke ekstrasel atau ekstraseluler ya. Nah, dan kemudian Ca dimasukkan ke dalam sarkoplasmik retikulum ya, dan sebagian ke luar. Ini gambarnya ya, ketika Ca channel ya atau kalsium channel ya atau dia terbuka, maka kalsium masuk. Nah, saat kalsium masuk, dia akan berikatan ya dengan sarkoplasmik retikulum ya toh, dan nantinya dia akan membantu troponin
ya, dari otot jantung ini untuk berkontraksi. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi berkontraksi. Nah, kapan dia relaksasi? Relaksasi ketika ya kalsium ini mulai lepas dari troponin. Nah, sehingga aktin dan miosin mulai untuk relaksasi. Kemudian kalsium lepas ya toh, sebagian disimpan pada sarkoplasmik retikulum dan sebagian akan dikeluarkan melalui channel. Nah, kemudian diganti Na sama K masuk kan itu ya. Nah, makanya dia fasenya fase tadi ya, fase repolarisasi kan itu ya. Nah, fase relax. Nah, itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu pentingnya kalsium terhadap kontraksi otot ya, tidak hanya otot jantung, tapi juga dengan otot bergaris. Nah, oleh karena itu banyak ya hewan yang mengalami apa namanya? Paralisa ya, karena dia kekurangan kalsium. Oleh karena itu terapinya ya terapi kalsium ya, harus diberikan secara cepat ya, intravena ya toh, dibarengkan dengan cairan infus biasanya ya. Jadi diinfus, kemudian di tabung infusnya itu diberikan kalsium ya. Nah, kalsiumnya bisa beragam merek sih, ada banyak itu ya, ada Calcidec, ada Calci apa Calcifit atau ada yang lain ya, beragam merek. Dan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan suplai kalsium yang tidak didapatkan oleh tubuh. Ya, kalian kan nggak pernah ngasih minum susu ke sapi, itu aneh kan ya. Berapa banyak susu yang harus kamu berikan ke sapi? Lawang dia makan aja seember-ember gitu ya. Jadi nggak mungkin. Nah, sehingga dia sebenarnya juga harus bisa mendapatkan asupan kalsium dari hijauan atau dari serat kasarnya dia, entah jerami kah, atau entah dari ampas apa konsentrat kah, kan gitu ya. Nah, jadi itu. Ketika dia kekurangan kalsium, ya sudah, dia bisa mengalami paralisa. Kalau pada sapi yang habis melahirkan atau sapi perah yang fase laktasi itu ya bisa mengalami milk fever ya. Nah, dia akan kaku, ambruk kan gitu ya, nggak bisa gerak. Nah, baru ketika diinjeksi kalsium, dia akan kembali pulih ya, seger kembali. Sama seperti kita. Kalau kita kekurangan kalsium kan lemah, ya lesu kan gitu ya, letih kan gitu ya. Jadi nggak berdaya kan gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan keberadaan kalsium ini akan membantu menjaga ketahanan otot kita ya, biar tidak mudah mengalami paralisa. Paralisa itu anu ya, lain dengan kram, beda ya. Kalau kram itu kan tetani kan itu ya. Nah, tapi kalau paralisa itu otot itu nggak bisa gerak atau kaku kan itu ya. Kemudian kontraktiliti, nah ya. Kontraktiliti atau nanti ya iritmisiti ya sebenarnya ini ya. Irama kontraksi jantung ya harus sesuai dengan irama S anut. Jadi S anut nanti memancarkan ya toh stimuli ya atau irama jantung yang sifatnya reguler ke seluruh atrium. Nah ya, jadi akan menghasilkan sebuah stimuli kontraksi yang dia harus bisa menggerakkan seluruh bagian atrium dan juga nanti menuju ke AV node. Dari AV node menuju ke bundle of fish ke Purkinje, kemudian akan menggerakkan secara ritmis. Nah, frekuensi per menit dari SA node itu ya 70 sampai 80. Ya, kemudian AV node ya 50 sampai 60. Ini kalau hewannya semakin kecil, maka ini semakin besar angkanya. Ya, jadi oleh karena itu kalau adik-adik punya referensi ya toh, berapa sih dok pulsus hewan kitten ya, anak kucing itu per menit, tentu dia lebih tinggi dari kucing dewasa ya. Sama seperti papi gitu ya. Anak anjing ketika dia saudara hitung pulsusnya tentu lebih tinggi dibanding anjing yang dewasa. Bayi pun sama, bayi lebih tinggi kontraksinya dibanding yang orang dewasa gitu ya. Ya, jadi ini ya, berapa kali per menit itu rujukannya. Baik ya, ini ritmisiti ini sudah. Nah, kemudian ya S anut sebagai titik pacemaker. Nah, sehingga
dia nanti bisa menghasilkan irama S anode ya, atau irama sinus ya namanya ya, sinoatrial ya. Kemudian apabila terjadi patologis ya, atau AV node ini sebagai reserve. Nah, jadi sebenarnya ketika S anode ini mengalami sebuah kendala ya, hantaran rangsang, maka AV node ini sebagai pengganti ya, reserve, sehingga dia bisa menghasilkan irama nodal ya. Nah, namun dia lebih lambat dari irama sinus. Nah, oleh karena itu ya, ada pada apa namanya, kendala pada kontraksi jantung ya, ini mengalami perlambatan atau bradikardia ya. Kan kalau istilah jantung ya, berdenyut cepat itu kan takikardia. Kalau jantung berdenyut lambat itu adalah bradikardia. Nah, ketika terjadi perlambatan jantung, nah itu AV node itu juga bersiap sebagai reserve ya, pacemaker ya, sebagai pengganti ya, cadangan dari irama sinus. Nah, sehingga diawali dari irama nodal, tapi ya SA node tetap harus berkontraksi ya, meskipun dia akan digantikan ya. Nah, ya yang utama ya AV node ya, tapi ini adalah sebuah tanda patologis ya, yang tidak bagus. Kemudian ini ya, syarat jantung sebagai pompa ya, yang pertama, jadi katup harus berfungsi baik ya. Jadi di mana katup ya, valvula tricuspidal ya, valvula apa namanya, bicuspidal ya, kemudian ada aortic semilunar dan pulmonary semilunar ya, itu harus berfungsi ya. Tidak boleh ya mengalami stenosis ya, ataupun insufisiensi. Enggak boleh mengalami stenosis yang membuka tidak sempurna, atau insufisiensi menutup tidak sempurna. Karena itu akan berdampak pada optimal tidaknya ya volume darah yang masuk ke setiap ruang. Ya, jadi itu yang akan mempengaruhi pompa jantung itu baik atau buruk ya. Yang pertama. Kemudian pengisian darah atrium dan ventrikul optimal. Nah, ini ya tentu ikutannya, ketika stenosis dan insufisiensi itu tidak terjadi, maka darah ketika masuk ke ventrikel ya optimal kan itu. Sehingga proses pompanya ya optimal juga ya, artinya bisa menyeluruh. Adakah yang masih ingat ruang ventrikel dari jantung mana yang lebih luas, dextra atau sinister? Sinister, Dok. Sinister. Sinister itu yang menuju ke pulmo atau yang menuju ke seluruh tubuh? Nantinya. Seluruh tubuh. Betul? Nggak ada jawaban yang lain? Ya, jadi tepatnya ventricle sinister adalah ruang yang lebih luas dibanding ventricle dexter. Ventricle dexter dia menerima darah dari seluruh tubuh ya, melalui vena cava ya, sehingga dia memompakan ke pulmo ya, Wallace kan gitu ya, karena tidak terlalu jauh kan gitu jaraknya. Kemudian untuk ventricle sinister ya, dia lebih luas karena dia memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga perlu volume yang optimal ya, dari ruangan dari darah, karena dia harus memompa ke seluruh tubuh kan. Darah itu volumenya sama ya, antara dexter dan sinister kan gitu ya nanti. Tapi yang dimaksud ini kan, kalau dia ingin memompa ke yang lebih luas daerahnya, tentu kan daya tiupnya dia harus lebih kencang kan gitu ya,
sehingga itu yang membuat ruangan dari ventricle sinister lebih luas, begitu ya. Nah, ya, jadi itu. Jadi itu memang filosofi ya. Kalau misalkan kita apa namanya, kalau misalkan seseorang itu jangkauannya luas, ya tentu dia pasti memiliki ruangan atau wawasan yang juga luas kan gitu ya. Nah, jadi ya situ memang adalah hal-hal yang sifatnya filosofis ya. Oke, itu ya untuk ventricle ya. Jadi untuk pengisian yang optimal. Kemudian kuat kontraksi optimal. Nah, ini dia ya. Jadi ketika kontraksi dari masing-masing bagian dari jantung itu bisa optimal ya toh, maka darah yang menuju atau yang tersirkulasi itu juga bagus ya, tidak ada yang tertinggal darahnya. Kemudian frekuensi jantung normal ya, kontraksi atrium dan ventrikel bergantian ya, nggak boleh bersamaan ya. Nah, karena sifat jantung kan rhythmicity ya. Nah, berirama ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Monggo. Sudah banyak sebelum kita lanjut. Izin bertanya, Dok. Tadi kontraksi yang excitability sama irritability itu sama apa tidak, Dok? Excitability sama irritability itu kan conductivity, rhythmicity, contractility. Satunya apa lagi ya? Kok saya jadi lupa. Ya. Conductivity, contractility, rhythmicity, excitability. Beda. Sebentar ya, saya coba ini kan. Oh, irritability ya. Irritability dengan excitability ya. Iya, ya, sama. Ya, sama. Oh, baik, Dok. Terima kasih, Dok. Iya. Oke, ya. Atau bisa jadi ini nanti yang ininya yang keluar ya, bathymotropic, dromotropic, inotropic ya. Kronotropiknya ya, ini kan nama lain dari masing-masingnya ini ya. Nah, tapi yang jelas adik-adik mesti ingat lah ya, batmo, dromo, ino, sama krono ya. Kemudian belakangnya tropik, tropik, tropik ya. Maknanya adalah ini ya. Batmo itu peka ya, dromo itu hantar, ino itu kontraksi yang itu ya. Krono itu ya, krono namanya kan krono ya, chronological kan gitu ya. Jadi apa, berjenjang. Nah, gitu ya. Jadi ritmis atau berirama gitu ya. Oke. Ada yang lain? Kok saya bau sambal terasi ya? Bahaya. Jam pagi masih sudah bau makanan. Ada pertanyaan yang lain? Jika tidak ada, saya coba lanjutkan ya tentang faal jantung ya. Nah, jantung ya, masih pada jantung ya. Jadi faal jantung ya, jantung sebagai pompa sirkulasi ya. Nah, ini dia kinerjanya ya secara inotropik. Ya, kontraksi. Ya, jadi dia harus memiliki kontraksi yang kuat. Oleh karena itu jantung harus punya sifat inotropik positif. Ya, dan kronotropik positif, enggak boleh inotropik negatif. Ya, dan kronotropik negatif enggak boleh. Ya, jadi itu jantung kinerjanya kuat kontraksi ya. Kemudian kronotropik ya, ada memiliki iramanya kan gitu. Nah, sekarang
jumlah darah yang dipompa oleh ventrikel kiri atau kanan per menit itu adalah cardiac output. Artinya gini ya, jadi darah yang masuk ke pulmo sama menuju ke seluruh tubuh itu disebut dengan cardiac output. Ya. Ya, jadi cardiac output kan berarti output jantung, kan itu ya. Atau volume darah yang keluar dari jantung, gitu ya. Nah, darah yang keluar dari jantung itu kan hanya dua. Menuju ke pulmo ya sama menuju ke aorta ya ke seluruh tubuh kan gitu ya. Nah, antara volume antara volume dari ventrikel kiri dan ventrikel dexter ya per menit ya. Nah, ini kita sebut dengan cardiac output ya atau CO ini ya. Nah, untuk menentukan CO ini bisa didapat dari rumus yakni stroke volume ya dikali heart rate. Heart rate itu berapa kali denyut ya jantung. Ya, jadi gitu ya. Itu adalah rumusnya. Ya, nanti untuk ujian ya ada hitung-hitungannya kan gitu ya. Jadi berapa cardiac output dari jantung apabila dia hewan ya toh berdenyut apa jadi dibuat soal cerita gitu loh ya. Anda dikunjungi oleh klien yang membawa anak anjing ya. Ketika saudara periksa dia memiliki pulsus sekian kali per menit gitu ya. Atau bahkan nanti dibuat repot ya. Sekian kali per 15 detik. Nah, itu berarti kan tinggal saudara kalikan 4 ya agar biar jadi 60 detik atau 1 menit kan gitu ya. Nah, nanti tolong dicermati ya. Nah, dengan stroke volume sekian untuk normal pada anak anjing, berapa cardiac output nah, yang harusnya dimiliki oleh anjing tersebut. Nah, gitu ya. Jadi campur-campur ya ada soal ceritanya. Nah, normalnya ya, tapi ini untuk manusia ya, 5 liter per menit ini ya. Cardiac output itu kurang lebih 5 liter per menit ya, ini normalnya. Ya, kalau pada sapi, kuda lebih besar dari itu gitu ya. Nah, pengisian darah dari vena kembali ke jantung itu sesuai dengan venous return atau volume darah yang kembali ke jantung yang melalui vena. Dan volume venous return dengan cardiac output ini harus sama. Nggak boleh beda. Lalu keluar 10, ya kembali harus 10. Kan gitu ya. Nggak boleh keluar 10, kembali 9. Ya satunya kemana gitu ya. Nah, oh ternyata satunya perdarahan. Wah ya harus anu apa namanya transfusi ya gitu kan ya. Nah. Dan juga nggak mungkin ya keluar 10 kembali 11 gitu ya. Oh itu tambahan satu dari mana gitu ya. Nah, pola homeostasis tidak memungkinkan hal itu ya. Nah, venous return ini dipengaruhi oleh viskositas darah. Jadi kembalinya darah ke jantung melalui vena ini dipengaruhi oleh kekentalan darah. Nah, adik-adik tahu apa yang menyebabkan kekentalan darah itu berbeda-beda? Ayo, ada yang bisa nyebutkan. Mungkin ada lemaknya. Ada lemaknya. Lemak atau lemak ini cairan kan ya? Yang kamu maksud cairannya kan bukan gajih terus nyumpel di apa namanya menyumbat di ikut pembuluh darah gitu enggak ya? Ada gumpalan lemak gajih gitu ya. Enggak ya? Ya seperti mungkin apa namanya buihnya lemak itu ya, lipid-lipid droplet gitu ya yang bulut-bulut gitu ya. Iya, Dok. Oke, tapi itu bukan yang utama. Itu bisa, ya, tapi bukan yang utama. Ada yang lain?
Dari karena vitamin K mungkin, Dok. Vitamin K itu yang bertugas untuk ini ya, faktor 9 10 11 ya, faktor pembekuan darah. Oh, bukan. Kan. Ya, vitamin K tidak berpengaruh terhadap viskositas atau kekentalan darah. Kalau pembekuan darah, iya. Tapi masalahnya pembekuan dengan viskositas ini beda loh ya. Kalau pembekuan darah itu kan ketika darah di luar pembuluh darah. Nah, ketika di dalam pembuluh darah, dia kan nggak membeku kan gitu ya. Dia kan apa namanya? Ya tetap darah ya, ya cairan darah gitu ya. Apa yang dimaksudnya kekentalan kok? Apa yang mengakibatkan kekentalan atau viskositas darah berbeda? Sel darah merahnya mungkin, Dok. Sel darah merahnya kenapa? Kenapa sel darah? Kalau pada ukuran normalnya. Oh, berarti dia membesar gitu ya, sel darah merahnya? Bukan, Dok. Volumenya, Dok. Volume sel darah merah lebih banyak, lebih besar. Iya, Dok. Daripada atau dibandingkan dengan siapa? Harus ada pembandingnya. Kamu bilangnya lebih banyak kok, nggak ada pembandingnya. Ini logik saja sebenarnya. Dan ini sering terjadi kok pada kalian, ya loh. Pada, daripada atau dibandingkan dengan. Atau saya coba pakai sebuah analogi ini ya. Tapi maaf, nggak apa-apa, analoginya pakai makanan kan ya, karena itu yang lebih masuk ketika kita dalam kondisi saat ini kan gitu ya, pasti lebih masuk. Apa namanya? Kamu tahu dawet ya? Dawet kan ada isinya. Ya toh, taruhlah di situ isinya adalah apa namanya, bubur mutiara ya, anggaplah itu sebagai sel darah merah. Nah, ketika kamu makan dawet, itu lebih suka dia yang ada kuahnya atau yang tidak ada kuahnya? Yang ada kuahnya, Dok. Tentu yang ada santannya gitu kan ya. Nah, tentu kan kan perbedaannya kan gini, Dok. Iya, ya tentu. Kalau saya makan bubur mutiaranya doang, ya kan kekentelan kan, terlalu kenyal kan gitu kan ya. Nah, kalau ada santannya kan enak kan, bisa seruput-seruput kan gitu kan ya. Nah. Lantas kalau misalkan viskositas itu bisa dilihat dari situ, maka santan ini sebenarnya siapa kalau pada komposisi darah? Masih belum nyantol. Plasma. Gula darah, Dok. Apa? Gula darah? Plasma darah, Dok. Plasma darah. Plasma darah. Ya. Itu ya, jadi bukan gula darah, rek ngawur. Lah saya lah nambahi anu-an. Ada bubur mutiara, ada santan, ada gula jawa lah gitu lah, enggak ada gula darah. Ya, jadi itu adalah plasma darah. Ya, jadi ketika kondisi eritrosit itu lebih banyak ya dibanding dengan plasma darahnya. Sehingga kan ya tambah kental ya, semakin kental kan gitu kan ya. Itu yang disebut dengan ini apa namanya, PCV ya, peak cell volume ya. Jadi saat adik-adik nanti belajar patologi klinik atau mungkin pernah cek lab gitu ya, kan ada PCV yang itu ya. Nah, peak cell volume itu adalah total konsentrasi eritrosit hitungan ya dalam berapa mikroliter plasma darah.
Nah, semakin besar berarti semakin kental, berarti dia sebenarnya ya, ya plasma darahnya kurang kan gitu kan ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, lo kok bisa plasma darahnya berkurang? Nah, ini. Ya, ini penyebabnya. Ayo, kenapa ya? Kok bisa ya? Eritrositnya ini banyak, lebih banyak daripada plasma darahnya. Nah, ayo, apa sebabnya ya? Apa sebabnya? Dehidrasi mungkin dok. Dehidrasi sudah itu kata kunci ya. Nah, jadi ketika kita mengalami kekurangan cairan, asupan cairan ya, kamu pasti pernah ya. Apa respon tubuhmu ketika kamu kekurangan cairan, haus gitu? Pusing. Pusing. Nah, pusing itu otomatis ya. Nah, apa yang lain? Pusing itu perasaan kalau kamu kena soal sulit aja ya pusing ya. Apa yang lain? Dehidrasi kan mesti kalian tubuh kalian merespon kan panas atau bukan panas ya. Suhu tubuhmu itu meningkat kan gitu ya. Akhirnya diikuti oleh keringat dingin. Nah, kemudian kerongkongan atau rongga mulutmu itu mesti akan mengering atau tampak kayak apa ya, rasa ada yang kering gitu ya, dahaga, ingin minum. Nah, itu ya karena akhirnya darah itu mengurangi proses vaskularisasi, menghemat plasma, sehingga tubuh kita itu mengalami apa namanya kekeringan ya. Apalagi dia dengan keringat dingin. Wah, keringat dingin itu sudah ini ya, sudah harus segera diatasi. Sehingga kita tahu bahwa itu terjadi peningkatan viskositas darah atau kekentalan darah itu meningkat. Pada saat kondisi puasa pun kalian mungkin siang-siang itu nggak mungkin ya, harus dok saya siang-siang mau futsal. Oh, aduh. Darahmu kental mau futsal, kamu mau buat jantungmu itu mompa karet bukan mompa darah kah? Nah, kan gitu ya. Jadi ya jangan aneh-aneh kan gitu ya. Nah, kecuali kalau kamu memang mau olahraga yang seperti itu ya, ya pastikan ketika sahur itu asupan cairanmu cukup kan gitu ya. Setidaknya 1,5 liter ya atau satu botol apa namanya air mineral yang gede itu harus masuk kan gitu ya. Meskipun paginya kencing tapi paling tidak ya kamu sudah cukup ya komposisi cairan ya untuk satu hari. Nah, karena itu rawan terjadi peningkatan viskositas darah sehingga jantung apabila memompa darah itu semakin kental maka kerjanya dia kan semakin berat kan gitu ya. Nah, apalagi darah yang mau kembali ke jantung, nah, ya jelas ya ngoyo sekali ya untuk mengembalikan darah yang kental kan gitu ya. Sehingga itu ya penyebabnya. Lemak iya bisa ya, apalagi lemaknya nyumbat kan gitu ya, nyumbat atau apa namanya membuat sumbatan pada pembuluh darah kan gitu, jelas ya. Kemudian pompa respirasi, nah ini juga bisa mempengaruhi ya. Jadi pompa respirasi ketika di dalam pulmu dia apa namanya bisa berdampak ya terhadap perubahan venous return. Pompa abdomen, wah ini ya, ketika kita bernafas pun ya terus kan tidak hanya bernafas dengan torak, tapi kan perut kan juga ikut anu yang membantu dalam mendorong ya pompa. Nah kemudian pompa otot rangka, nah ini yang sering kita lakukan juga. Setiap selesai olahraga itu kaki itu jangan ditekuk, tangan jangan ditekuk ya, kepala terus jangan disengklengkan gitu ya, lurus rileks seperti normalnya tubuh kita. Nah, syukur-syukur jantung itu berada pada titik lebih rendah dibandingkan kaki atau ya dibandingkan kaki atau daerah yang lain ya. Jangan kok habis olahraga capek terus kamu kayang kan gitu ya, jantung di atas, kaki, tangan, kepala di bawah gitu ya. Ngapain kan gitu ya.
Nah, itu yang akan menghambat venous return. Ya. Jadi minimal ya jangan ditekuk lah ya. Karena itu bisa ini. Karena kan pasti kontraksi jantung kan meningkat. Ya, mengalami takikardi. Nah, vena ini harus dia mengembalikan darah itu ke jantung. Ya, karena jantung ini denyutnya cepat sehingga darah itu sirkulasinya harus cepat kan gitu ya. Nah, kalau kamu hambat, kamu tekuk, maka ada darah yang tertahan di situ. Akibatnya varises kan tampak anu ya, apa namanya? Jadi di permukaan kulit kan tampak kayak guratan-guratan biru itu ya pembuluh darah ya. Nah, apalagi bagi kalian yang berotot kan gitu. Nah, kalian yang mungkin cowok-cowok yang berotot gitu ya. Nah, itu ototmu itu kalau misalkan sudah selesai olahraganya itu jangan dibuat kontraksi terus. Misalkan bisepnya di oh ini dok, ini harus anu ini enggak usah saya turunkan tangannya, tetap harus saya apa namanya? Tekuk seperti anu ya, seperti gaya binaraga gitu. Seperti aja terus, Dok. Ya jangan, itu ototmu bisa menekan vena. Ya akibatnya juga sama ya, varises kan gitu ya. Akan menghambat vein valve ya. Jadi di vena itu juga ada valvula ya yang membantu untuk mengembalikan darah ke jantung. Nah, itu kalau karena disebabkan oleh pompa dari otot rangka ya toh. Nah, maka ya itu akibatnya ya, maka akan gangguan ya. Terganggu proses venous return. Akibatnya volume yang akan nanti masuk ke jantung dan yang akan dikeluarkan jantung ya cardiac output itu juga akan berkurang ya karena aspek beberapa hal ini ya itu yang harus diketahui ya sudah ya jadi sudah harus tahu ya ya meskipun memang ya kadang kita lupa dok ya habis olahraga itu lupa dok itu saking enaknya makan pentol itu sambil nekuk bersila gitu ya itu kan kamu kan lama-lama kan mesti kram ya diingatkan oleh inimu oleh kakimu oleh ototmu ya itu luruskan kan gitu ya biar nanti tidak mengalami hal itu. Oke, baik. Ya, sekarang kita ke apa namanya sistem inervasi ya. Jadi saraf simpatis ini kalau dia bekerja pada sistem kardiovaskuler, dia akan meningkatkan. Nah, kan gitu ya. Nah, tapi kalau saraf parasimpatis kerja pada sistem kardiovaskuler, dia menurunkan. Nah, tapi berbeda pada sistem cerna ya. Kalau saraf simpatis dia menurunkan kerja pada sistem GI tract, ya, saluran cerna. Kalau saraf parasimpatis bekerja pada sistem GI tract dia meningkatkan. Ya, itu per apa kebalikannya ya. Nah, simpatis dia meningkatkan ya denyut jantung ya langsung diikuti oleh pengisian darah ke jantung. Nah, sebab pembuluh darah vena juga memiliki otot polos ya. Struktur histologi kan kita masih ingat ya, otot polos pada tunika media dari pembuluh vena. Nah, kondisi normal atau istirahat, maka venous return, ya ini yang saya sampaikan ya, jadi venous return ini harus sama volumenya dengan cardiac output. Ya, jadi kurang lebih sama ya. Nah, jadi volume yang keluar harus sama seperti volume yang masuk, nggak boleh ya. Kurang ya atau lebih itu tiba-tiba dari siapa kelebihannya kan gitu ya. Nah, latihan fisik yang menyebabkan ekstravasasi ya intravaskuler meningkat akan mengakibatkan venous return menurun. Nah, ini ya jadi latihan fisik atau olahraga exercise yang berlebihan ya itu waspada terjadi penurunan venous return. Ya. Kemudian cardiac output juga menurun. Nah, oleh karena itu orang yang olahraga dengan over itu kadang ya ini ya ada gagal jantung itu ya karena ini karena dia sendiri tidak mengukur kekuatan dirinya sendiri. Jadi kalau kalian sudah lari ya toh terus mulai pusing ya toh kamu coba aja ya lari ya toh cobalah 100 meter lari cepat gitu ya. Nah terus habis itu berhenti nunduk. Nah, kamu nunduk itu kan langsung agak apa namanya sempoyongan gitu ya mau pingsan gitu. Nah, karena ini yang terjadi ekstravasasi. Ya, jadi terlalu over digenjot. Ya kecuali kalau yang sudah terlatih gitu ya. Ya lain cerita. Tapi kan yang terlatih itu kan juga ada batasnya gitu ya. Nah, semakin terlatih orang kan batasnya kan semakin tinggi masalahnya ya. Kan gitu.
Tapi tetap semuanya punya batasannya masing-masing ya. Nah, jadi ketika sudah mulai pusing itu sudah harus anu ya, hentikan sejenak, istirahat dulu ya. Makan, minum-minum dulu kan gitu ya. Makan secukupnya, jangan makan sebanyaknya karena kalau kamu mulai lagi pasti suduen kan gitu. Nah, ya minum, yang penting minum ya. Kemudian istirahat ya, regangkan otot. Nah, itu untuk mengembalikan ya, biar tidak atau mencegah terjadinya ekstravasasi ya, cairan intravaskuler ya, sehingga viskositas nanti tidak meningkat ya, kekentalan darah menurun kan gitu ya, jadi tidak terlalu kental ya. Nah, sehingga nanti bisa mengembalikan VR ya, atau venous return ya, dan juga cardiac output ya. Nah, venous return terjadi dipengaruhi oleh pompa kontraksi otot skelet ya, ya. Jadi ketika dia itu tadi ya, pasca olahraga ya toh, nah relax ini diperlukan ya. Jangan terus kontraksi terus-menerus. Kemudian saat inspirasi ya, atau menghirup nafas. Nah, kan gitu ya. Jadi ketika kita habis lari gitu kan, coba berlatih untuk mengatur nafas. Jadi jangan dibuat nafas kita itu terengos apa ngos-ngosan atau panting. Jadi langsung dibuat apa ngos-ngosan, menggos-menggos. Coba diatur nafasnya, perlahan diturunkan ya toh. Hirup nafas, perlahan diturunkan. Nah, jadi gitu ya. Kan ada ya kalian atau anak-anak kecil itu ya, kan terlalu excited kalau lari ya. Terus sampai menggos-menggos gitu ya. Nah, jadi coba diatur nafasnya ketika sudah berhenti. Nah, itu akan membantu untuk mengendalikan venous return. Ya. Kemudian tekanan intraabdominal. Kemudian rangsangan saraf simpatis yang tujuannya untuk meningkatkan tentunya ya. Ada istilah vasokonstriksi, ada istilah vasodilatasi. Ya, kalau vasodilatasi itu sekarang gini aja. Saya juga akan tanyakan ya secara logik. Vasodilatasi ya sama vasokonstriksi. Nah, vasokonstriksi dan vasodilatasi ini mana yang tekanan darahnya itu lebih tinggi tekanannya, saat vasokonstriksi atau vasodilatasi? Ada yang bisa jawab? Mana tekanan darahnya lebih tinggi, saat vasokonstriksi atau vasodilatasi? Vasokonstriksi mungkin, Dok. Apa, Dik? Vasokonstriksi. Oke, saudara jawab vasokonstriksi. Bisa memberikan contoh yang awam saja ya, vasokonstriksi ini berdasar pengalaman saudara. Yes. Mainan apa gitu kayak, oh ternyata ini vasokonstriksi, Dok. Oh, ini vasodilatasi, Dok. Ya kayak gimana? Vasokonstriksi, vasodilatasi. Ada yang bisa ngasih gambaran contoh? Contoh awam aja yang sering kalian lakukan, pastilah ini pasti sering dilakukan. Gak mungkin kalian nggak pernah melakukan ini. Gak ada yang pernah melakukan ini. Ini tuh apa? Gak ada. Oke ya, saya kasih contoh. Kalian pernah bermain dengan selangnya pompa air atau selang air pernah pasti ya, pernah, Dokter. Oh iya. Nah, selang air ini kan gini, kamu bilangnya vasokonstriksi kan gitu ya. Kalau selang air kamu pencet, maka air itu tekanannya makin kencang atau makin lambat, atau gini, jangkauannya dia makin jauh atau makin dekat? Kalau kamu pencet selang airnya, makin jauh, Dok. Wah, makin jauh. Makin jauh. Itu vasokonstriksi. Ya, jadi kalau selang air dipencet ya toh, atau ditekan, maka jangkauannya semakin jauh kan? Nah, lain kalau vasodilatasi. Nah, dibiarkan. Ya, tentu akan yang ngocor di dekat kita aja gitu ya. Nah, tapi kalau kita pencet itu kan jauh. Nah, itu ya, itu adalah
gambaran ya, analogi dari vasokonstriksi. Kalau pembuluh darah itu dikontraksikan, maka arus darah itu akan meningkat. Tapi kalau vasodilatasi, vaso itu kan pembuluh ya. Vaso kan pembuluh. Kalau konstriksi berarti kontraksi. Kalau dilatasi kan melar. Ya. Kalau vasodilatasi, maka pembuluh darahnya itu ya longgar, melar ya, atau lumennya itu melebar kan gitu ya. Ya tentu ya, lawang lumennya melebar ya jelas ya, ya alirannya ya lambat ya. Tapi kalau lumennya diperkecil, wah itu kan mesti kencang kan gitu ya. Apalagi tekanannya sama-sama, ini dengan catatan tekanannya sama-sama besar loh ya. Nah, kalau tekanannya sama-sama besar, lumennya itu semakin kecil, maka dia tekanannya semakin gede kan itu ya, jangkauannya semakin panjang kan itu, semakin jauh. Tapi kalau lumennya semakin gede ya toh, nah itu dia akan semakin dekat atau semakin lambat. Ya begitu ya. Nah, itu ya vasokonstriksi dan vasodilatasi yang terjadi. Ya, jadi kalau darah kita kita mengalami vasokonstriksi, nah, maka saat kondisi itu denyut jantung itu meningkat ya, terjadi takikardi. Nah, tapi kalau vasodilatasi, maka saat kondisi denyut darah itu melambat ya, karena pembuluh darah melebar kan gitu ya. Nah, jantung ya ini ya stabil ya detaknya ya, bradikardia atau menurun bahkan ya. Kemudian tonus otot polos yang meningkat. Nah, apa yang terjadi ketika tonus otot polos meningkat? Maka akan meningkatkan venous return. Nah, kalau venous return meningkat, maka pengisian otot jantung, pengisian jantung juga akan meningkat. Nah, ya pasti cardiac output juga meningkat ya. Dan tekanan darah juga meningkat. Ya. Itu yang terjadi dengan tonus otot polos. Ya, jadi ketika terjadi kontraksi otot polos, ini yang diakibatkan. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika dengan stres berat? Wah, ya. Jadi kalian mesti pernah ya stres gitu ya. Hewan stres gitu ada. Nah, yang terjadi adalah otot polos sering berkontraksi. Ya, akibatnya yaitu ya penebalan otot kan gitu ya. Terus venous return ya meningkat. Cardiac output meningkat kan gitu ya. Nah, tekanan darah juga pasti meningkat, sehingga orang stres itu pasti identik dengan hipertensi kan gitu ya. Nah, oleh karena itu enggak ada orang tuh stres terus dalam kondisi marah terus denyut jantungnya itu normal. Mungkin yang cowok atau yang cewek gitu ya, berantem dengan temennya gitu, ada yang kalian berantem denyut jantungmu itu slow. Enggak ada, mesti akan denyutnya lebih kencang dari biasanya ya, emosi ya, naik pitam kan gitu ya. Nah, mesti akan kalian kayak orang habis lari berapa meter ratus gitu ya, ini akan terengah-engah juga ya. Nah, gitu ya. Nah, lubang hidungmu kan mesti akan kembang kempis gitu ya. Nah, jadi itu ya kondisi ketika mengalami stres atau hipertensi, maka venous return juga akan meningkat, denyut jantung akan meningkat juga ya. Nah, oleh karena itu kalau orang dalam kondisi stres ya, hipertensi, marah itu wudu ya, biar tenang ya, denyut jantung normal, bukan venous return menurun, tidak ya, venous return normal kan gitu ya. Nah, oke, sekarang kita ke fase siklus jantung. Ada sistol, ada diastol kan gitu ya. Nah, ini nanti berkaitan dengan suara jantung ya, sistol, diastol. Sistol adalah suara satu ya, yang saudara dengarkan dengan lep itu ya. Kalau diastol suara dua. Nah, fase sistol ini di mana saat kondisi isovolumic contraction sama ejection. Ya, isovolumic contraction ini adalah kontraksi untuk mengisi darah. Nah, ya, ejection adalah saat dikeluarkan atau dipompa darahnya. Ya, eject, ya di-eject. Saat fase diastol adalah isovolumic relaxation ya toh, jadi relaksasi apa namanya ruangan. Kemudian rapid inflow ya toh, ini adalah apa namanya diikuti oleh pengisian. Nah, darah pada ruangan itu ya. Dan diastasis ini
pemanjangan masa ya. Kemudian atrial sistol ya, ini terakhir ya, atau fase terakhir. Nah, ini dia ya, 6 fase siklus jantung ya. Ada isovolumic contraction, ada ejection, isovolumic relaxation, rapid inflow, diastasis, dan atrial sistol. Nah, ini dia ya. Ketika ini saya terangkan ya. Ketika katup bicuspidalis pidalis ya dan tricuspidalis ini nutup ya toh, ini nutup ya, maka terjadi suara satu. Nah, kan gitu ya. Maka terjadi suara satu. Jadi kalau kalian bertanya, "Loh, Dok, sebenarnya suara dari jantung yang ledep itu dibentuk oleh siapa sih?" Itu dilakukan oleh valvula. Oleh katup ya. Jadi katup bikuspidal sama katup tricuspidal ketika nutup jebret ya toh. Anggaplah bunyinya seperti itu. Ya, maka yang dihasilkan oleh bunyi jantung itu ya berasal dari valvula itu. Ya. Jadi itu ya. Nah, kemudian ketika ketika suara 2 atau diastol itu disebabkan oleh penutup. Nah, ini ya. Itu disebabkan oleh nutupnya katup aortik ya sama pulmoneri. Nah, ya. Nah, jadi suara 2 itu disebabkan oleh nutupnya ya toh katup aortik sama katup pulmoneri. Ya. Jadi begitu ya. Nah, sehingga adik-adik di sini akan lihat grafik PQRST. Nah, ya, ada PQRST. Adik-adik kan mesti ya, di film-film kan mesti melihat grafik ini ya. Harus seperti ini Dok, gambarnya harus. Ya, harus PQRST seperti ini ya. Nah, kan gitu ya. Harus PQRST di sini. Ya. Jadi P ya, ini awal ya toh. Nah, jadi ketika diastol akhir ya toh, dia mau ke sistol ya. Kemudian Q ini adalah titik yang ini ya, yang di bawah ini ya. Jadi Q itu adalah grafik yang di bawah itu ya. Q, R ini puncak ya, S ini yang di sini ya toh. Bawah T ini yang di sini. Ya, jadi fase QRS ya, itu adalah fase sistol. Ya, fase sistol. Ya, kemudian yang T hingga Q ya, TPQ ya toh, itu adalah diastol. Ya, seperti itu. Jadi adik-adik ya harus menemukan grafik ini memang ya, ketika melihat sebuah elektrokardiogram. Ya. Oke. Apa yang terjadi ketika ini garisnya lurus terus, Dek? Garisnya T lurus terus ya. Enggak jadi P yang enggak berlanjut ke P. Ya, indikasikan ini ya, koit ya, ini individunya ya. Nah, tidak ada atau tidak ditemukan kembali denyut jantung, kan gitu ya. Nah, itu yang terjadi bila grafik dari EKG-nya ini lurus ya. Nah, maka tidak didengarkan ya adanya suara suara jantung ya. Kemudian nah ya, ini adalah penjelasan masing-masing ya. Jadi isovolumic contraction ini adalah ketika volume ventrikel itu tetap.
Nah, kemudian tekanan ventrikel itu lebih tinggi atau lebih besar dibanding atrium. Nah, sehingga saat itulah di mana di sini ya dikatakan S1 adalah suara 1 ya, sistol, ya S2 adalah suara 2 atau diastol. Ya. Nah, S1 adalah saat atau sistol ya, ini saat katup mitralis sama tricuspidalis spidalis itu nutup jebret ya loh. Nah, kemudian nanti suara 2 adalah saat ketika katup aortik sama katup pulmoneri nutup. Ya, jadi sistol itu ketika lep gitu ya. Jadi nutupnya tricuspidal sama bikuspidal ya toh. Diastol ketika nutupnya mitral. Nutupnya pulmonar sama aortik. Nah, ya. Jadi karena nutupnya katup-katup itulah yang menghasilkan suara jantung. Ya, jadi isovolemic contraction ya ketika tekanan ventrikel lebih tinggi dibanding atrium. Nah, sehingga katup dari bikuspidal maupun tricuspidal ini nutup. Nah, gitu ya. Nah, sehingga garis yang tampak inilah QRS kompleks. Nah, itu adalah gambar dari sistol. Nah, ya. Kemudian ejection ini saat terjadi pengeluaran darah ya. Jadi darah dikeluarkan sehingga volume ventrikel ini berkurang kan gitu ya. Nah, katup atrioventrikular menutup. Nah, sehingga nanti menuju ke aorta. Jadi gini ya, Dik, ketika katup bikuspidal sama tricuspidal ini nutup, maka katup aortikus sama katup pulmoner ini buka. Ya. Sebaliknya, ketika katup tricuspidal dan katup bikuspidal ini buka, maka katup pulmoner dan katup aortikus ini nutup. Jadi nggak mungkin keempat-empatnya nutup barengan gitu, nggak boleh. Nah, darah lah nggak keluar lah. Lah jebol dedel duel ya. Nah, sehingga ketika ya saya coba carikan gambar jantung. Nah, ini ya. Ini ya, kita kembali ke sini. Ini kan katup mitralis ya. Tricuspidalis, sorry ya. Katup tricuspidalis. Yang ini adalah katup bikuspidalis. Nah, kemudian ini adalah katup pulmoneri kan gitu ya. Nah, tentu nanti ya ada bagian yang lain. Nah, yang ini adalah katup aortik. Ini yang nanti ke arah arteri pulmonalis ya toh. Yang ini adalah menuju ke aorta. Ya, ada trunkus brachiocephalicus maupun aorta torakalis kan gitu ya. Kalau ini buka ya, ini buka, maka katup ini harus nutup sehingga muncul suara apa? Atau suara berapa? Halo? Suara dua, Dok. Suara dua ya, diastol kan gitu ya. Jadi kalau katup ini nutup ya, pulmoneri sama aortik ya, maka katup tricuspidal ya dan bikuspidal ini harus buka ya, karena darah kan akan mengisi ke sini nanti ya. Nah, darah kan masuk ke ruangan sini ya, darah masuk ke ruangan ini sehingga ini harus ditutup dulu ya. Nah, sehingga katup ini harus ditutup dulu biar darah nggak langsung menuju ke pulmo, nggak langsung menuju ke mana ini namanya seluruh tubuh kan gitu ya, biar ini volume dari ventrikel ini penuh dulu kan gitu. Nah, barulah ketika valvula ini nutup ya toh, bikuspidalis sama tricuspidalis ini nutup, maka aortik sama pulmonari ini buka. Sehingga darah dipompa, ini ke pulmo, ini dipompa ke seluruh tubuh. Nah, sehingga inilah yang disebut dengan suara satu atau suara sistol. Ya.
Nah, ketika menutupnya trikus pidal dan trikus pidal. Ya. Sementara aortik dan semilunar ini harus membuka. Ya, karena darah dipompa ke seluruh tubuh dan dipompa ke pulmo. Ini gitu ya. Nah, dipompa ke pulmo untuk ditukar dengan O2. Nah, nanti darah dikembalikan lagi ke jantung sudah bersih, sehingga dipompa lagi yang sudah dalam posisi bersih. Jadi enggak mompa darah kotor kan gitu ya. Oke ya, jadi begitu ya. Nah, jadi gantian ya buka dan nutupnya ya. Jadi valvula bicuspidal pidal dan bicuspidal ini barengan, aortik dan semilunar ini juga barengan. Ya, jadi kalau bicuspidal dan bicuspidal nutup, maka aortik dan semilunar harus buka. Nah, tapi kalau bicuspidal dan bicuspidal buka, maka aortik dan semilunar harus nutup. Dan gitu ya, sehingga itu yang menghasilkan suara jantung ya, 1 dan 2. Oke, sampai sini bisa dipahami suara jantung? Bisa, dokter. Oke, saya lanjut ya. Bagaimana dengan isovolumic relaxation? Nah, ini ketika sudah mulai suara 2. Ya, tekanan ventrikel ini lebih rendah dibanding aorta. Ya. Nah, karena darah ini mau masuk ke ventrikel kan gitu ya. Nah, si apa namanya? Katup aortik dan katup pulmoner mau nutup kan gitu. Nah, kemudian katup aorta menutup ya sehingga menghasilkan suara 2 kan gitu ya. Nah, dan selanjutnya pembahasannya ini. Sehingga suara 2 ini dimulai dari T. Nah, ya. Nah, T P Q kan gitu ya nanti ya. Nah, ini ya nanti ya T dan P. Nah, ini adalah bagian atau apa namanya? Menjadi rentang untuk suara 2 kan gitu ya. QRS kompleks adalah suara 1. Ya. Nah, dan ini harus Adik tahu ya gambarannya PQRST-nya seperti ini ya. P Q-nya di sini, R-nya di sini, S-nya di sini ya, T ini. Nah, oke ya. Nah, ya, kondisinya demikian ya. Jadi ketika suara jantung apa namanya? 2 yaitu suara 2, maka ventrikel ini mengisi darahnya. Nah, ya. Suaranya mulai mengisi apa namanya? Darahnya mulai diisi di ruangannya ini. Nah, baru nanti akan di mulai siap untuk dipompa baru mau masuk ke suara 1 kan gitu ya. Kemudian rapid inflow ya, ketika volume ventrikel ya meningkat cepat. Nah, ini mulai suara 3. Nah, terkadang ada suara 3 yaitu murmur. Nah, suara murmur itu adalah suara gemuruh. Suara gemuruh itu yang disebabkan karena ya aortik sama semilunar itu enggak barengan. Ya, ada jeda sepersekian detik. Bicuspidal dan trikuspidal itu juga enggak barengan, ada jeda sepersekian detik sehingga ada suara gemuruh. Ya, ada nutupnya itu enggak barengan ya. Jadi nutupnya itu ada jeda sehingga kayak suara bergemuruh gitu ya modelnya. Ya. Kemudian diastasis ya toh, ini adalah volume ventrikel yang meningkat ya toh. Kemudian dia sudah mulai masuk ke gelombang P ya atau grafik P. Ya. Ini adalah mulai depolarisasi atrium ya, diastasis kemudian atrial sistol ya. Ini suara 4 ya, ini juga suara bagian suara gemuruh ya. Ya, kembali ke suara sistol. Nah, ini dia ya yang kita maksud ya. S1 atau suara 1 penutupan katup atrioventrikular. Ya, atau yang dimaksud ini ya tentu bicuspidal sama trikuspidal kan itu ya. Nah, ini ya katup bicuspidal atau mitral sama trikuspidal. Ketika nutup ya, maka menghasilkan suara 1 atau sistol. Kalau suara 2, suara diastol ya, ini ketika katup semilunar, aortik maupun pulmoner ya nutup. Ya, jadi ketika valvula bicuspidal sama trikuspidal nutup, suara 1. Ketika pulmoner dan aortik nutup, suara 2 kan gitu ya. Nah, ya jadi ini ya, ada suara loop ya toh, ini adalah suara 1 atau sistol, ada suara dub. Nah, ini adalah suara diastol ketika nutupnya aortik sama pulmoneri ya, semilunar. Nah, ada suara lain yakni murmur.
ya. Jadi murmurin adalah suara gemuruh itu tadi ya. Dia adalah sistolik dan diastolik, tapi yang dia ada jeda beberapa detik ya, yang mengakibatkan adanya suara yang ikutan ya, jadi kayak menggema gitu suaranya ya, jadi bergemuruh. Oke, baik ya. Nah, ini yang pada manusia ya, saya tunjukkan ini ada segitiga Einhoven kan gitu ya. Jadi segitiga Einhoven itu maksudnya adalah ini ya. Ya. Oh, enggak pas segitiga. Nah, gini ya. Yes. Jadi segitiga Einhoven maksudnya adalah daerah yang digunakan untuk mengetahui adanya suara jantung. Nah, itu adalah segitiga Einhoven. Ya kalau hewan ya sama, segitiga Einhoven-nya di sisi sinister ya. Ini kan juga sisi sinister. Ya. Jadi sudutnya yang paling utama kan di sisi sinister ya. Jadi ini sudut utamanya kan ada di sisi sinister. Ya, kalau hewan juga sama di sebelah kiri ya, segitiga Einhoven-nya. Jadi itu ya, karena jantung ya secara anatomi pada pulmo dia memiliki atau menempati insisura kardiaka. Nah, sehingga tampak di situ ada segitiga Einhoven. Ya, Einhoven. Ya. Jadi di sini ada aortic area, ya, ini ada pulmonic area, kemudian ini ada area mitral, ya toh. Ini area tricus pidal. Ya, sehingga kan adik-adik mungkin melihat orang dengan dicek kesehatan kan ditempeli ya dengan bib ya. Bib atau ini ya, apa namanya? Ini yang bulat terus ditempelkan di dada itu biasanya ya. Nah, itu kan digunakan untuk mengetahui ya normalitas dari jantung ya. Nah, ada tidak di situ gangguan dari jantung atau anomali dari jantung. Oke ya. Nah, itu segitiga Einhoven. Nah, ini kalau hewan ya. Segitiga Einhoven-nya di sini ya. Nah, ini adalah daerah segitiga Einhoven. Ya, jadi kalau mau mendengarkan suara aortik ya di atasnya gitu ya. Ini adalah suara katup aortik. Ya, suara atrium kiri ya toh, atau nanti ingin mendengarkan mitral ya toh, ya di sini ya. Ya, kemudian kalau yang di sini ya left ventricle, kemudian katup mitral di sininya. Tapi gini ya. Tapi nanti untuk praktek kalian enggak akan lah sampai gini, "Oh, dok, saya harus cari suara aortik." Enggak mungkin ya. Sulit. Skemanya gini gampang karena kasih skema. Nah, tapi kalau nanti ketika kalian sudah praktek, itu enggak perlu cari gini. Yang penting gini, kalian sudah sering terbiasa mendengarkan suara jantung dan irama jantung normal. Sehingga kalau kamu mendengarkan suara yang abnormal, pasti tahu ini abnormal suaranya. Nah, gitu. Jadi enggak perlu kamu terus, "Ini suara aortik enggak ya? Ini suara kesuwen ya." Terlalu lama. Jadi enggak perlu ya. Cukup dengarkan jantung itu suaranya normal atau tidak. Pulmo itu suaranya normal atau tidak. Terdengar suara ronci, suara wheezing, suara crackle atau tidak. Gitu aja. Kalau suaranya bersih, ya toh enggak ada hambatan, ya toh arus anginnya itu juga bersih, enggak ada wheezing ya, enggak ada crackle. Kalau wheezing itu suara ini ya, ada semacam siulan, bersiul. Jadi biasanya orang asma yang mengi, tahu mengi ya, mengi itu bahasa anu ya, entah bahasa Jawa entah bahasa Indonesia ya, suara yang tampak ngik-ngiken, nah ya, wheezing, nah itu bisa terdengar atau tidak. Atau suara crackle, crackle itu ketika krek-krek-krek gitu ya, jadi batuk ya, grok-grok-grok gitu ya, nah itu suara terdengar atau tidak ya. Nah ya, jadi itu yang penting ya. Adik-adik sering mendengarkan suara normal dari hewan ya. Jadi kalau misalkan mendengar suara normal itu sudah sangat apa peka, nah, kamu mau mendengarkan suara beleset apa sedikit gitu aja sudah tahu bahwa ini ada yang tidak normal dengan jantung. Sehingga nggak perlu adik-adik cari suara mitral, suara tricus pidal, suara apa namanya aortikus, nggak usah ya. Jadi itu ya untuk jantung ya, bisa didengarkan suaranya tapi nggak usah nanti secara detail ya. Ya kalau mau ingin latihan nggak apa-apa, monggo ya. Karena yang penting suara jantung kan yang terdengar kan suara bronkial ya, sama suara vesikular kan gitu ya, cukup ya. Nah, ini ya titik-titik dari segitiga Einhoven ya yang bisa kita sampaikan pada skematisnya. Nah, namun nanti yang penting ya adik-adik ya,
dengarkan suara jantung ya wis ya normal, normal dok, normal. Oke, selesai ya, enggak ada persoalan. Ya yang penting tahu letaknya kan gitu ya. Cos T3 sampai 5 gitu ya di sini. Ya, ya. Oh, yang di sini terakhir bisa juga ya. Asal jangan di sini ya, di sini kamu mendengarkan suara apa ya? Suara ceguan yang kedengar ya. Jadi harus tepat posisinya ya. Nah, kalau kita biasanya ini jeli, ini tepat di ketiak atau di aksila. Jadi di aksila hewan atau ketiaknya hewan, yaitu lokasinya di situ itu yang harus kamu ini ya, kamu tempelkan bel dari stetoskopnya ya. Ini anu ya. Kalian belum ada yang punya stetoskop kah? Belum, dokter. Ya Allah, Gusti Randa. Oke ya. Ya segera punya ya. Enggak perlu yang mahal, yang 75.000 itu aja. Saya aja pakai yang 80.000 itu aja sudah selamat dunia akhirat kok. Enggak perlu yang mahal. Bukan berarti yang mahal itu terus anu enggak ya. Karena itu yang penting adalah stetoskop itu adalah bagian dari diri kita. Ya, terserah kalian mau pilih yang warna apa, yang warna pink kayak warna hijau Tosca, merah Fanta, merah darah, terserah ya. Karena yang penting kepekaan itu adalah sudah menjadi chemistry antara stetoskop dengan telinga kita. Jadi harga itu menurut saya tidak menentukan diagnosa terus salah atau enggak sama. Yang 75.000 juga bisa dengar suara jantung kok. Ya. Ya memang yang 1 juta itu mungkin ya harganya iya ya. Ya kualitasnya juga bagus ya. Nah, tapi kalau dibanting kan sama-sama rusak gitu loh maksud saya ya. Jadi ya yang penting benda itu kalau saya stetoskop ya yang penting bisa digunakan ya. Nah, yang penting sudah ada chemistry dengan telinga kita ya selesai urusan enggak ada masalah ya. Kalau kamu misalkan alergi dengan barang murah ya monggo ya. Stetoskop enggak bisa saya pakai yang 80.000, Dok. Saya minimal yang apa Leadman itu stetoskop yang mahal ya 1 juta ya yang apa namanya kalau bisa selangnya itu ada emasnya itu. Oh, terserah enggak apa-apa ya. Toh kalau kamu narik pasien dengan stetoskop 1 juta ya paling tetap sama ya harganya seperti stetoskop 80.000. Gak mungkin kamu narik pasien terus biayanya juga naik berkali lipat gitu ya dengan alasan alat yang saya gunakan kan lebih mahal. Ya hari ini datang besok gak datang lagi pasienmu ya. Jadi itu yang harus kamu anu ya latih ya stetoskop paling nggak sudah punya lah ya latihan minimal di dadanya sendiri didengarkan kan gitu ya sehingga kan tahu ya bangun tidur ya dengarkan ya perbedaannya ya habis lari dengarkan perbedaannya. Habis marahan, dengarkan perbedaannya. Ya. Habis sholat, habis wudhu, dengarkan perbedaannya. Oh, itu kan mesti nanti kalian mesti akan tahu. Ya. Nah, kalau pada hewan, ya cuma nggak iseng-iseng kucing diambil gitu ya. Kamu dengarkan suaranya. Mesti ada suara yang berbeda pada hewan. Ya, ada suara gemuruhnya, terutama kalau dia menggerakkan kulitnya. Oke ya. Sekarang kita ke satu siklus jantung terdiri dari sistel dan diastel ya fase kontraksi ya untuk sistel 0,3 detik ya diastel ya fase relaksasi 0,6 jadi total 0,9 ya hampir 1 detik ya sistel dan diastel heart rate ya toh secara normal ya toh itu adalah taruhlah ya 60 menit kan gitu ya dikali 60 detik ya 1 menit kan ya dikali 0,9 nah, maka adalah ini ya dibagi 0,9 ya maka hasilnya adalah 66,6 ya sehingga dibulatkan 67 jadi normal ya pada apa namanya hewan yang normal kalau ini sapi ya sapi yang ini ya, sapi yang tentu yang sapi dewasa ya, bukan pedet. Kalau pedet lebih tinggi dari ini. Ya bisa sampai apa namanya? 70-an kurang lebih, 70-74. Jadi kurang lebih 67 kali per menit. Tapi gini ya. Nanti adik-adik ketika praktek juga enggak mungkin kan 1 menit ya stetoskopnya ditempelkan di dadanya hewan terus kamu sambil mandangi arloji selama 1 menit. Enggak usah gitu ya.
Nah, cukuplah ambil 10 atau 15 detik. Nanti tinggal kalikan berapa perkaliannya. Kalau 10 detik kamu ambil, ya wes ya. Kalikan 6. Kalau 15 detik kamu ambil, ya sudah. Ya, kalikan 4. Atau kalau kita biasanya sih nggak usah ya, dihitungi itu ya. Nah, cukup dengarkan normal atau enggak. Kalau enggak normal, baru kita lanjutkan ke curigaannya. Kalau normal sudah clear, ya gitu aja. Ya. Kecuali kalau kamu mau apa namanya sampai untuk mendengarkan apa namanya menghitung pulsus itu ya monggo enggak apa-apa, ya. Karena ada data pulsasi atau berapa denyut jantung itu juga diperlukan, ya. Monggo enggak apa-apa. Oke ya. Ya nanti kalian pasti akan punya anunya sendiri ya, stylenya sendiri ya. Tentu dengan jam terbang ya. Mungkin bagi apa namanya kalian yang pasiennya masih 1-2 ya masih sempat ya dihitungi gitu ya. Tapi kalau sehari datang 50 itu kamu masa hitungi ya. Masa stetoskop sendiri itu nganu apa namanya 50 menit 1 jam sendiri satu hari. Ya kan buang-buang waktu kan gitu ya. Jadi silahkan dilakukan ya nanti. Normalnya adalah sekian ya. Nah, ini adalah untuk heart rate. Nah, saat bradikardi, ya, bradikardi adalah perlambatan heart rate ya, atau perlambatan denyut jantung. Itu kurang dari 60 ya standarnya. Takikardi ya, itu adalah peningkatan heart rate. Itu lebih dari 100 kali per menit. Ya, bradikardi ini ya saat hewan tersebut sakit kan itu ya. Nah, atau saat hewan tersebut apa namanya sedang apa namanya ya operasi ya, tidak sadarkan diri pingsan, nah itu. Takikardia saat dia stres, marah ya, lari kan itu ya. Nah, ini adalah perbedaan ya heart rate ya yang coba saya tampilkan. Nah, ini nanti gini. Kamu nggak perlu menghafal, kamu print aja, kamu tempelkan di meja praktekmu nanti, ya. Ngerepek nggak apa-apa, ngerepek ya. Ya asal jangan ditunjukkan ke klien kan gitu ya. Tempelkan aja di bagian mana yang itu nggak bisa dilihat sama klienmu kan gitu. Karena lama-lama pasti akan hafal sendiri kok, tenang saja ya. Nah, jadi gini ini saya juga nggak hafal ya, saya juga sesekali ya ngerepek kan gini ya. Saya taruh di handphone ya, jadi saya bisa membuka sewaktu-waktu. Nah, atau kadang-kadang izin ke belakang ya, alasan toh izin ke belakang padahal ya ambil buku ngerpek kan gitu ya. Jadi ini karena yang kita atasi memang banyak sehingga nggak mungkin ya textbook seluruh dunia ya 7 lapis langit kita hafalkan semua, nggak mungkin ya. Jadi kita sesekali kita harus tetap mengupdate keilmuan ya. Kita tetap harus membuka kembali buku-buku. Sehingga ini tidak hafal pun menurut saya nggak masalah. Ada yang bilang, oh harus hafal dan sebagainya. Nah, bilang aja, nanti suatu saat hafal sendiri. Gitu saja. Jadi nggak perlu disuruh ngoyo untuk hafal ya, karena dunia ini bukan dunia hafalan ya. Tenang aja. Juga nggak akan ditanyakan pertanyaan kubur. Ya, jadi nggak usah dihafalkan ya. Nah, jadi yang penting adik-adik ketahui ini ya, dan nanti adik-adik bisa gunakan ya sewaktu-waktu ya toh untuk melihat berapa sih heart rate dari seekor hewan kan gitu ya. Nah, tentu ada perbedaan di sini ya, small dog ya, medium sama large ya ya. Jadi semakin besar itu semakin kecil heart rate-nya. Ya, semakin kecil semakin tinggi. Ya. Nah, ini ada apa namanya? Memang hal-hal yang berbeda ya. Large whale ya. Paus besar, nggak mungkin nanti kamu nganu paus, semua ragam jenis hewan saya juga nggak yakin, mesti akan ada satu yang spesifiknya kuda, kuda tok, ya spesialis kera, kera doang, ya spesialis ayam, ayaman, kan gitu ya, spesialis hewan-hewan rodensia, spesialis hewan kecil, gitu kan ya, nah, spesialis manusia ada sendiri ya, jangan masuk-masuk ke situ ya, nah, spesialis babi, ini ada sendiri ya, jadi nggak mungkin semuanya kamu kerjakan. Kalau terpaksa kamu kerjakan, silakan buka buku. Kalau buka buku kamu nggak bisa, silakan dirujuk ke temennya yang bisa. Nah, gitu aja ya. Kita kan banyak ininya, banyak sejawatnya yang bisa membantu.
Jadi nggak perlu semuanya kita kerjakan sendiri dan merasa sendiri. Ya, hanga bayi, jangan. Itu ya. Ini dia stroke volume ya. Pada manusia dewasa stroke volume kurang lebih 70 mili ya. Nah, adapun stroke volume ya ini didapat dari EDV sama ESV. Ya, singkatannya saya lupa ya apa ya EDV ya. Nanti cek di Google ya. Ya, jadi rumusnya didapat dari EDV sama di, apa namanya dikurangi dengan ESV. Dan dia menganut hukum Frank Starling ini ya, all or none itu tadi ya. Juga semakin kuat jantung ini dilatih di exercise, maka semakin besar pula kontraksi jantung yang dihasilkan. Itu adalah hukum Frank Starling. Atau sama saja seperti otot bergaris ya, otot lurid, otot skelet. Semakin sering otot itu dilatih, maka massa otot yang terbentuk juga semakin besar kan gitu ya. Nah, jadi ini hukum Frank Starling. Nah, satunya lagi adalah hukum all or none ya. Nah, yang diikuti oleh jantung. Nah, ini yang cardiac output tadi ya. Rumusnya adalah stroke volume ya dikalikan dengan heart rate. Nah, sehingga satu normalnya adalah 5 liter per menit kan itu ya. Nah, kurang lebih ini ya. Nah, jadi yang dipompa oleh jantung ya toh dalam 1 menit atau itu kurang lebih adalah 5 liter per menit atau 5000 mili per menit. Dipengaruhi oleh EDV ya, preload, kemudian atau afterload-nya adalah tekanan darah dan viskositas. Ini tadi ya, cardiac output sudah. Nah, cardiac output meningkat ya atau kompensasi agar transport oksigen ini mencukupi. Nah, jadi gini ya. Saat kondisi anemia ya kekurangan sel darah ya toh berarti ini plasmanya kan lebih tinggi. Nah, kan gitu ya. Nah, maka darah itu berarti kan encer kan itu ya. Karena kekurangan sel darah merah. Nah, maka ini akan mengakibatkan peningkatan cardiac output. Tetap enggak boleh ya. Nah, tetap kita harus berusaha agar untuk membantu rasio antara sel darah dengan plasma darah itu harus stabil ya, harus standar, sesuai standar ya. Kita tetap harus berusaha seperti itu. Dalam kondisi anemia cardiac output meningkat. Kemudian saat hamil ya, saat hamil ini pasti cardiac output meningkat karena ada apa namanya jadi mungkin nanti ya pada topik reproduksi akan ada istilah prurit apa namanya ya. Bukan pruritus, kalau pruritus lah gatel-gatel lah. Apa sih namanya? Tekanan darah yang bisa dirasakan pada arteri uterina media. Nanti ya, kalau ingat ya. Premitus, premitus. Jadi premitus itu adalah tekanan darah yang bisa dirasakan ya melalui uterina media. Jadi kalau ada nanti melakukan operasi apa namanya eksplorasi rektal ya toh, maka ada kan tangannya kan masuk ke rektum. Nah, kemudian nanti kan tujuannya kan adalah untuk merasakan, memeriksa kebuntingan dari sapi. Ya toh, oh ternyata dirasakan adanya premitus dari pembuluh darah arteri uterina media. Nah, sehingga kencangnya arus dari arteri itu menandakan bahwa terjadi bahwa terdapat fetus ya usianya sekian bulan. Nah, seperti itu ya. Tapi itu saya nggak bisa melakukan itu ya. Saya sudah lama kehilangan apa namanya sense untuk rogo-rogo ya. Karena lama nggak pegang sapi. Jadi itu ya. Saat hamil ya itu terjadi peningkatan cardiac output ya. Kemudian saat berdiri ya berdiri itu lebih 20% daripada duduk. Kalau kita duduk ini memang agak nyantai kan ya, kuliah agak nyantai ya, bisa duduk ya, bisa apa ya santai lah ya, di sambi-sambi yang lainnya. Kemudian sehat jasmani ya toh. Latihan jasmani atau exercise
Ya, nah ini bisa meningkatkan cardiac output. Nah, kemudian saat demam ya, saat terjadi hipertiroidism ya, atau saat emosi, nah ini bisa meningkatkan cardiac output ya. Jadi ini kondisi-kondisi saat cardiac output meningkat. Nah, saat cardiac output menurun ya. Nah, maka terjadi fibrilasi ya, takikardi. Ya, maka ini nanti akan diikuti oleh peningkatan frekuensi dan penurunan strict volume ya, sehingga cardiac output akan menurun. Nah, cardiac output ini dapat digambarkan ya sebagai cardiac index. Ya, nah cardiac index ini didapat dari cardiac output dibagi luas tubuh kita. Nah, ya, itu nanti akan menghasilkan ya berapa sih cardiac index? Nah, kan ada BMI ya, BMI ya, jadi body mass index ya. Nah, ada juga cardiac index. Ya, jadi berapa sih indeks normal pada tubuh ya toh? Nah, di atas umur 5 tahun ini makin bertambah ya umur. Nah, tapi cardiac index makin turun. Nah, kan gitu ya. Jadi pada manusia ya, kalau manusia ya dewasa sehat ya, karena ini pada sapi masih belum pernah dilakukan ya. Nah, normal cardiac index ya adalah 3,2. Ya. Ketika gagal jantung ya cardiac index-nya turun ya 2. Ya, liter menit per meter. Nah, gitu ya. Ini sebagai contoh kalau pada manusia gitu ya. Nah, pengaruh penggunaan adrenalin atau epinefrin norepinefrin ini dapat meningkatkan ya stroke volume. Nah, ya jadi ini dia ya. Fungsi atau apa namanya? Khasiat dari penggunaan obat-obat simpatik ya. Golongan adrenergik ya, adrenalin, noradrenalin atau epinefrin, norepinefrin. Kemudian pengaturan fungsi jantung ya, ada yang secara intrinsik, ada yang ekstrinsik. Yang intrinsik adalah heterometric autoregulation ya. Jadi nanti dia akan mengatur ya perubahan panjang dari sabut Purkinje. Ya, karena nanti akan terkait dengan hukum Frank Starling ya. Jadi semakin jantung itu dikontraksi apa namanya dilatih, dieksersis, maka kontraksi yang dihasilkan pun semakin tinggi ya. Kemudian ada juga homeometric ya. Kalau ini tanpa diikuti oleh sabut Purkinje. Jadi berkaitan dengan metabolisme ya. Jadi ada tahapan metabolisme ya, tentu berkaitan juga itu tadi ya, terbuka menutupnya ya, ion channel Na ya, K sama kalsium ya, itu homeometrik ya, pengaturan keseimbangan ya, homeometrik. Nah, yang ekstrinsik itu disebabkan oleh faktor dari luar, yakni simpatis ya dan parasimpatis ya. Kalau simpatis ya inotropik positif ya, sama kronotropik positif. Kalau yang parasimpatis ya inotropik negatif dan kronotropik negatif kondisinya. Ya. Terus keadaan yang mempengaruhi pompa jantung ini juga tadi ya harusnya sudah ya, karena ketika terjadi apa namanya peningkatan membukanya ion channel natrium, nah maka terjadi peningkatan kadar natrium. Padahal ya harusnya natrium itu kan dikeluarkan dari dalam otot jantung ya saat rileks. Nah, karena kalau kalau natrium ini terlalu tinggi, maka akan mengakibatkan jantung lemas ya, menurunkan efektivitas kalsium untuk kontraksi. Nah, kalau hiperkalsemia atau kadar kalsium tinggi, maka akan meningkatkan kontraksi jantung ya, karena apa namanya kalsium kan tadi kan berekspresi dengan troponin kan gitu ya. Nah, sedangkan sisanya akan bersinergis ya dengan retikulum endoplasmik ya, retikulum sarkoplasmik ya. Nah, apa yang terjadi dengan hiperkalemia ya, maka pengaruhnya adalah seperti hipernatremia ya, penurunan kontraksi jantung. Nah, sehingga ini ya ketika kita konsumsi banyak garam ya toh, itu mengakibatkan hipertensi memang ya. Nah, tapi jantung itu lemas ya, karena
meningkatnya kontraksi atau yang over sehingga lemes, sehingga tidak diperkenankan ya. Nah pun sama ya, kalau hiperkalsemia ini peningkatan kontraksi jantung, tapi yang secara fisiologi karena dia berhubungan dengan troponin ya. Nanti dia bekerja bersama dengan troponin. Ya, kemudian keadaan yang mempengaruhi pompa jantung ya, peningkatan suhu. Nah, kalau suhu meningkat ya, maka permeabilitas membran meningkat ya, terjadi self excitation ya, sehingga frekuensi meningkat. Ini yang terjadi saat kita olahraga, kan suhu tubuh kita kan meningkat ya. Nah, ataupun saat demam kan gitu ya, demam tinggi. Nah, maka jantung juga otomatis akan mengalami peningkatan frekuensi denyut ya. Nah, kalau suhu tubuh sampai over di atas 42, ini justru akan mengakibatkan kolaps ya, jadi penurunan kontraksi. Jadi ya anu ya, mau mengalami kematian ya, bisa jadi ya, kalau misalkan ini sampai terus-menerus ya. Nah, kalau penurunan suhu maka frekuensi menurun. Hal ini berkaitan dengan metabolisme otot jantung ya. Jadi suhu tubuh kita juga memang mempengaruhi kinerja dari otot jantung. Nah, ketika berolahraga ya toh, kan mesti akan panas tubuh ya, timbul. Pun atau saat sakit ya, panas tubuh juga meningkat. Nah, itu jantung akan meningkat kontraksinya. Nah, tapi jangan sampai melebihi suhu 42. Loh, bagaimana dengan unggas, dokter? Kalau unggas 42 kan masih sedikit normal tuh di atas. Iya, kalau unggas ya, ya. Baru dia kalau sudah suhunya di atas 40 berapa ya? 45 ya toh, 48. Ya matang dia ya. Nah, pasti mati ya untuk unggas. Nah, tapi kalau suhu normal untuk sapi ya toh, kan kurang lebih ya 375 ya sampai 385 ya. Anjing kucing ya sama kurang lebih ya 379 ya, atau sampai 389an ya. Kurang lebih demikian ya suhu. Nanti kita bisa lihat lagi ketentuan suhu itu ya berdasar dari rujukan. Ya, atau juga hiperkapnea ya. Nah, hiperkapnea, hipoksia ya, asidosis ya, kekurangan oksigen ya, ini akan mengakibatkan penurunan kontraksi miokard. Nah, ya. Kemudian ada juga pengaruh ekstrinsik yang lain, yaitu obat jantung ya, digitalis. Nah, ini akan mengakibatkan peningkatan jantung ya, inotropik positif. Jadi obat digitalis ini yang memang digunakan bagi penderita penyakit jantung ya. Nah, kemudian ada quinidine ya, prokainamid ya, barbiturat ya, ini menurunkan kontraksi jantung. Ya, kemudian derivat santin ya, kafein, teofilin, ini meningkatkan kontraksi jantung. Ya. Ya, jadi kafein ya itu juga meningkatkan kontraksi jantung ya. Nah, namun hati-hati, kafein itu menghambat sintesis hormon. Ya, karena dia menghambat ini ya, siklik AMP ya. Menghambat CAMP atau siklik AMP. Sehingga awalnya dia menghambat enzim fosfodiesterase, ya akibatnya ya berakhir pada menghambat siklik AMP. Pada siklik AMP ini diperlukan ya untuk proses sintesis hormon ya pada sistem endokrin. Oke, kemudian ini ya saat exercise. Nah, jantung ya tentu ya berubah ya. Heart rate-nya tentu ya akan menjadi maksimal ya, kurang lebih yaitu tadi ya 220 dikurangi usia ya. Nah, ini ditunjukkan ya, ini dari ini ya, olahragawan ya. Nah, kalau heart rate sub maksimal ini 80% ya, jadi 220 dikurangi jumlah usianya ya orang. Kemudian dosis latihan ya toh, intensitas ya toh, ini memang untuk menjaga kebugaran ya. Jadi dia bisa pada skala yang sub maksimal ya, oleh karena itu dianjurkan ya bagi olahragawan ya. Ya, durasi olahraga ya 30 menit ya secara teratur ya.
Jadi tidak over ya, harus langsung 2 jam itu. Tidak, ya. Secara teratur ya, frekuensinya bisa 3 kali per minggu ya. Jenis latihan yang bisa dilakukan adalah aerobik dan menyenangkan. Ya, jangan olahraga berat ya. Olahraga 30 menit. Apa, Dok? Nah, angkut karung beras ya, jangan ya. Olahraga itu yang lumrah-lumrah saja ya, stretching ya, lari, jalan di tempat ya toh, cukup ya. Tidak perlu olahraga yang aneh-aneh. Angkat besi. Ya sejauh 1 km ngapain ya. Oke, ada yang tanya kan? Selesai untuk kuliahnya hari ini. Tidur semua kayaknya. Enak. Kayak dongeng di Jarno ngomong laptop eh. Alah paling nanti ya dikasih rekamannya. Wow, enak ya. Kalau disuruh milih memang kayaknya lebih enak gini ya. Kuliahnya itu luring tapi ujiannya daring. Kayaknya gitu yang cocok ya. Bukan sebaliknya.